Menjawab pertanyaan yang sama dan berulang tentu menjadikan pelayanan pelanggan maupun publik menjadi tidak efektif. Perlunya otomasi pelayanan pelanggannya responsif dan aktif 24 jam, serta biaya dalam pelayanan pelanggan yang tidak sedikit membuat Anda harus lebih efisien. Gunakan prosa konversa untuk menjangkau dan melayani lebih banyak pelanggan secara efisien dan otomatis. Prosa Conversa adalah aplikasi percakapan berbasis kecerdasan buatan yang didesain untuk mengotomasi layanan pelanggan maupun publik lebih cepat dan mudah. Prosa Conversa mampu mengurangi waktu tunggu karena mampu berinteraksi dengan banyak pelanggan secara bersamaan melalui tulisan maupun suara layaknya asisten pribadi dan memberikan respon berupa informasi dalam bentuk tulisan, suara, maupun gambar. Dengan berbagai pilihan sumber pengetahuan, pengguna dapat menyesuaikan fungsi aplikasi sesuai kebutuhan seperti tanya jawab maupun informasi terkait promosi dan lainnya. Dapat digunakan melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, dan berbagai aplikasi percakapan lainnya serta aplikasi web chat. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang perusahaan konversa? kunjungi prosa.ai Prosa Conversa Power up your customer experience Pernahkah Anda dipusingkan dengan verifikasi akun yang berbelit saat melayani pelanggan atau nasabah? Dihadapkan dengan semua pertanyaan verifikasi tersebut, pasti sangat merepotkan dan memakan waktu. Atau saat melakukan pembayaran, Anda lupa kode PIN. Bahkan bagi penyandang disabilitas Hal sederhana seperti memasukkan kode PIN bisa menjadi mimpi buruk. Dalam dunia digital, validasi data adalah hal yang sangat penting. Karena itu, kami menghadirkan prosa voice ID. Solusi otentikasi menggunakan biometrik suara. Suara Anda dapat dikenali, seperti halnya sidik jari. Prosa Voice ID akan mengenali pemilik suara sejak mengucapkan kata "Halo" atau ketika memberikan instruksi saat melakukan transaksi. Dengan Prosa Voice ID, pelanggan Anda tidak perlu menjawab semua pertanyaan verifikasi dan bahkan tidak perlu mengingat kode PIN karena suara pelanggan digunakan sebagai kata sandi. Sungguh cara yang cepat, mudah, akurat dan aman untuk melakukan verifikasi identitas. Voice ID merupakan inovasi untuk mempersingkat waktu pelayanan customer service pada perbankan, asuransi, e-commerce, transportasi online dan industri lainnya. Voice ID juga memberikan pengalaman baru dan kenyamanan lebih bagi pelanggan Anda ketika melakukan transaksi mobile banking, kartu kredit, klaim asuransi dan aplikasi fintech. Dan yang paling penting, Prosa Voice ID dapat menghindarkan Anda dari resiko penipuan. Prosa Voice ID mudah, cepat, aman, dan akurat. Tahu nggak sih, banyaknya rapat offline maupun online membuat produktivitas dan konsentrasi menurun. Begitupun saat wawancara atau mengikuti kelas online dan webinar, kita terdistraksi karena harus mencatat setiap ucapan yang penting. Apa sih solusi terbaik untuk masalah ini? Memperkenalkan salin, aplikasi pengubah suara menjadi teks yang dapat membantu Anda melakukan pencatatan otomatis, baik secara rekaman maupun secara real-time. Salin memberikan cara baru dalam melakukan pencatatan setiap kegiatan Anda dan dapat diakses langsung dari berbagai perangkat secara online. Dengan akurasi 98% untuk konversi suara ke teks bahasa Indonesia. Anda juga dapat menemukan kata kunci sehingga pencatatan lebih optimal. Dapatkan hasil transkripsi suara menjadi teks dengan cara mudah dari sebelumnya. Gunakan Salins sekarang juga. Kunjungi salins.prosa.ai. Salins cara cepat buat nyatet. <Sing> Sebagai konten kreator, Trisa sering tidak percaya diri dengan suaranya. Alat rekam suara yang kurang memadai jadi menghambat Trisa berkreasi. Gimana ya solusi yang tepat buat berkreasi tanpa hambatan? Tenang aja, sekarang ada prosa text to speech. Pilih suara, gaya bicara, serta masukkan teks. Lalu, klik sintesis. Dapatkan solusi mengubah tulisan menjadi suara dengan kualitas suara yang natural dari karya anak bangsa melalui text to speech dari Prosa DTI. Ingin jadi konten kreator dengan konten yang unik? Yuk, cobain Prosa text to speech sekarang juga. Dapatkan gratis 10.000 karakter dan promo menarik lainnya. menjawab pertanyaan yang sama dan berulang tentu menjadikan pelayanan pelanggan maupun publik menjadi tidak efektif. Perlunya otomasi pelayanan pelanggannya responsif dan aktif 24 jam, serta biaya dalam pelayanan pelanggan yang tidak sedikit membuat Anda harus lebih efisien. Gunakan prosa konversa untuk menjangkau dan melayani lebih banyak pelanggan secara efisien dan otomatis. Prosa konversa adalah aplikasi percakapan berbasis kecerdasan buatan yang didesain untuk mengotomasi layanan pelanggan maupun publik lebih cepat dan mudah. Prosa Conversa mampu mengurangi waktu tunggu karena mampu berinteraksi dengan banyak pelanggan secara bersamaan melalui tulisan maupun suara layaknya asisten pribadi dan memberikan respon berupa informasi dalam bentuk tulisan, suara, maupun gambar dengan berbagai pilihan sumber pengetahuan, pengguna dapat menyesuaikan fungsi aplikasi sesuai kebutuhan seperti tanya jawab maupun informasi terkait promosi dan lainnya. Dapat digunakan melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, dan berbagai aplikasi percakapan lainnya serta aplikasi web chat. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Prosa Konversa? kunjungi prosa.ai. Prosa Conversa. Power up your customer experience. Pernahkah Anda dipusingkan dengan verifikasi akun yang berbelit saat melayani pelanggan atau nasabah? Dihadapkan dengan semua pertanyaan verifikasi tersebut, pasti sangat merepotkan dan memakan waktu. Atau saat melakukan pembayaran, Anda lupa kode PIN. Bahkan bagi penyandang disabilitas, hal sederhana seperti memasukkan kode PIN bisa menjadi mimpi buruk. Dalam dunia digital, validasi data adalah hal yang sangat penting. Karena itu, kami menghadirkan Rosa Voice ID. Solusi otentikasi menggunakan biometrik suara. Suara Anda dapat dikenali, seperti halnya sidik jari. Prosa Voice ID akan mengenali pemilik suara sejak mengucapkan kata "Halo" atau ketika memberikan instruksi saat melakukan transaksi. Dengan Prosa Voice ID, pelanggan Anda tidak perlu menjawab semua pertanyaan verifikasi dan bahkan tidak perlu mengingat kode PIN karena suara pelanggan digunakan sebagai kata sandi. Sungguh cara yang cepat, mudah, Akurat dan aman untuk melakukan verifikasi identitas. Voice ID merupakan inovasi untuk mempersingkat waktu pelayanan customer service pada perbankan, asuransi, e-commerce, transportasi online, dan industri lainnya. Voice ID juga memberikan pengalaman baru dan kenyamanan lebih bagi pelanggan Anda ketika melakukan transaksi mobile banking, kartu kredit, klaim asuransi, dan aplikasi fintech. Dan yang paling penting, Prosa Voice ID dapat menghindarkan Anda dari resiko penipuan. Prosa Voice ID mudah, cepat, aman, dan akurat. Tahu nggak sih, banyaknya rapat offline maupun online membuat produktivitas dan konsentrasi menurun. Begitupun saat wawancara atau mengikuti kelas online dan webinar, kita terdistraksi karena harus mencatat setiap ucapan yang penting. Apa sih solusi terbaik untuk masalah ini? Memperkenalkan salin, aplikasi pengubah suara menjadi teks yang dapat membantu Anda melakukan pencatatan otomatis, baik secara rekaman maupun secara real-time. Salin memberikan cara baru dalam melakukan pencatatan setiap kegiatan Anda dan dapat diakses langsung dari berbagai perangkat secara online dengan akurasi 98% untuk konversi suara ke teks bahasa Indonesia. Anda juga dapat menemukan kata kunci sehingga pencatatan lebih optimal. Dapatkan hasil transkripsi suara menjadi teks dengan cara mudah dari sebelumnya. Gunakan salin sekarang juga. Kunjungi salins.prosa.ai Salins, cara cepat buat nyatet. Sebagai konten kreator, Trisa sering tidak percaya diri dengan suaranya. Alat rekam suara yang kurang memadai jadi menghambat Trisa berkreasi. Gimana ya solusi yang tepat buat berkreasi tanpa hambatan? Tenang aja, sekarang ada prosa text to speech. Pilih suara, gaya bicara, serta masukkan teks. Lalu, klik sintesis. Dapatkan solusi mengubah tulisan menjadi suara dengan kualitas suara yang natural dari karya anak bangsa melalui text to speech dari Prosa DTI. Ingin jadi konten kreator dengan konten yang unik? Yuk, cobain Prosa text to speech sekarang juga. Dapatkan gratis 10.000 karakter dan promo menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, peserta webinar semuanya, uh, kita berjumpa lagi dalam rangkaian kegiatan Cloud Computing Developer Conference 2022, di mana pada hari ini, hari Rabu 27 Juli 2022, merupakan uh, hari terakhir dalam rangkaian kegiatan Cloud Computing Developer Conference 2022. Uh, saya, Alex Budianto dari Cloud Computing Indonesia, uh, pada hari ini akan menjadi Uh, ...pembawa acara dalam pelaksanaan workshop kali ini. Uh, workshop kali ini uh, nanti kita akan... Uh, ...mendapatkan pemahaman dari rekan-rekan dari prosa.ai... ...mengenai how to enhance your apps using prosa API. Nah, apa itu prosa API dan seterusnya? Nah, nanti Bapak-Ibu perlu mengikuti kegiatan workshop ini dari awal sampai selesai gitu ya. Dan nantinya akan ada 6 eh, ya total ada enam, eh, hadiah dari perusahaan untuk para penanya yang eh, menanyakan pertanyaan eh, ke rekan-rekan eh, perusahaan eh, AI gitu ya. Nanti Bapak Ibu eh, bisa menanyakan dan nanti kami akan memilih 6 pertanyaan terbaik. Yang nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari uh, prosa. .ai. Nah, sebelum kita mulai, uh, mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa informasi supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang uh, mengikuti kegiatan webinar ini, uh, mungkin uh, katakanlah dari uh, kanal streaming kami, uh, mungkin YouTube ataupun kanal streaming yang lain, uh, silahkan uh, menuju ke event.combooting.id. .co Live, ya, saya ulangi. Ke event.cloudcomputing.id slash live, dan uh, nanti di halaman tersebut, Bapak Ibu akan menemui tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa uh, mengetikkan uh, email dan password yang uh, Bapak Ibu punyai yang sudah diregistrasikan di platform acara seru, gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum punya akun, silahkan bikin akun terlebih dahulu lewat uh, menu "Buat Akun" uh, di sini, nah. Uh, kalau sudah punya ya, ketikkan email dan passwordnya dan kemudian uh, ketik atau klik uh, tombol masuk. Nah nanti akan ada tampilan pop-up saya uh, sukses login sebagai peserta. Nah setelah itu akan uh, muncul tampilan kurang lebih seperti ini ya. Karena saat ini saya belum mendaftar di acara ini, maka uh, saya klik tombol daftar kegiatan. Ya tombol daftar kegiatan dan nantinya akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal play videonya untuk uh, mengikuti kegiatan Webinar ini. dan saat ini sudah ada 210 uh, peserta yang mencatatkan diri hadir lewat platform event.computing.id/live. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada para pembicara uh, kepada uh, Mas Agung, uh, Mas Iswanto, Mbak Yusina dan Mas Marvin uh, lewat uh, ini uh, pilihan pembicara. Nanti di Tujukan kepada siapa pertanyaannya, gitu ya? Nah, terus kemudian, kemudian diketikkan pertanyaannya yang ada di sini. Ya, Silahkan diketikkan pertanyaannya, dan kemudian tekan tombol kirim. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada akan uh, kami pilih, ya. Enam pertanyaan terbaik nantinya yang kemudian akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik dari rekan-rekan uh, prosa AI. Nah, uh, kemudian untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang uh, telah muncul, gitu ya, Bapak Ibu bisa menekan tombol refresh yang ada di bawah ini, ya. Nanti, kalau di uh, refresh, nah, nanti pertanyaan-pertanyaan uh, baru akan muncul, gitu ya. Kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, oke. Okay, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Uh, silahkan, ya. Sekali lagi, ke event.co.combooting.id, live. Karena hanya yang menuju ke platform tersebut yang akan tercatat hadir dan juga nanti bisa mendownload sertifikat kehadiran dalam kegiatan kali ini. Oke, okay, uh, pada kesempatan kali ini kita sudah hadir empat pembicara uh, yang akan nanti menyampaikan uh, pengetahuan yang uh, harapannya bisa uh, katakanlah memberi knowledge ke kita gitu ya. Uh, apa itu Prosa AI dan bagaimana kita bisa mengenhance aplikasi kita menggunakan uh, Prosa AI. Nah, uh, saya sendiri uh, mengetahui Prosa AI itu kurang lebih uh, tiga bulan lalu ya, kurang lebih tiga bulan lalu. Kebetulan uh, waktu itu di uh, saya ada riset uh, di UI uh, yang uh, di mana waktu itu ada focus group discussion, focus group discussionnya kurang lebih uh, 4 jam setengah, gitu. Nah, uh, kendalanya uh, dalam uh, penelitian saya, saya harus membuat transkrip dari uh, FGD tersebut, dimana transkripnya uh, adalah harus sama seperti apa yang disampaikan para narasumber. Nah, tentu saja. Ini menjadi tantangan buat saya gitu ya Bagaimana saya mentranskrip 4 jam setengah Dari FGD tersebut gitu nah, Akhirnya saya browsing-browsing Saya pertama cari dulu uh, Bagaimana melakukan otomasi transkrip Dari suara menjadi teks gitu ya Jadi uh, speech to text gitu Saya coba beberapa Solusi-solusi uh, yang katakanlah dari global provider gitu ya Namun ternyata hasilnya tidak bagus gitu ya banyak kata-kata yang tidak match antara apa yang diucapkan dengan apa yang ditranskripkan. Nah sampai ke, akhirnya di WhatsApp grupnya Korika saya nanya ada nggak solusi-solusi NLP uh, uh, speed to text yang bagus untuk bahasa Indonesia? Dan akhirnya ada yang menyampaikan di WhatsApp grup tersebut uh, prosa.ai, aplikasi namanya salin gitu. Akhirnya saya coba pakai. Dan saya sangat, sangat, ini ya, sangat emis gitu. Wah, 4 jam setengah, saya bisa transkrip dalam waktu yang tidak begitu lama gitu. Ya, meskipun ya ada beberapa yang perlu diperbaiki manual dan seterusnya gitu. Tapi, overall katakanlah ya mungkin lebih dari 95% e, itu terbantu dengan aplikasi salin ini gitu ya. Dan ternyata setelah saya cek, banyak sekali solusi-solusi uh, dari Prosa tidak hanya Speed to Text itu ya, tapi ternyata banyak sekali. Dan ternyata uh, Prosa juga menyediakan API-nya. Jadi buat para pengembang aplikasi bisa memanfaatkan API ini untuk mempercepat atau katakanlah menanamkan uh, kecerdasan artificial ke aplikasi yang dibangun gitu ya. Nah, apa saja nanti kita uh, lihat uh, bersama gitu ya. Nah, oke okay, di pada kesempatan hari ini telah hadir uh, empat uh, pembicara yang uh, nantinya akan uh, menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Nanti ada Mbak Yusrina Sabila uh, product manager dari Prosa.ai Kemudian ada juga Mas Agung Baptiso Surlawan, Senior Software Engineer dari prosa.ai. Kemudian Bapak Miswanto Senior Product Manager dari prosa.ai. Dan Mas Marvin Jeremy Budiman, Senior AI Engineer dari prosa.ai. Oke, sebelum itu saya ingin menyapa dulu. Uh, mbak uh, Yusrina ya mbak Yusrina Sabila ya yeah, mbak Yusrina Sabila oke okay. uh, dan juga para uh, pembicara lain oke okay, selamat siang nih para rekan-rekan semua dari Prosa .ai. ya siang pak ya, selamat, selamat siang. siang bapak ibu Oke. Okay. Oh, ya, ya, ya ini empat pembicara kita nanti yang akan mengisi sesi workshop kali ini nah Workshop kali ini nanti yang pertama itu akan uh, ada uh, paparan uh, mengenai uh, Prosa NLP and API uh, yang uh, API untuk teks products gitu ya. Nah, paparan ini nanti akan disampaikan oleh uh, Mbak Yusrina Sabila, uh, product manager dari prosa.ai. Nah, uh, Mbak Yusrina Selamat siang Mbak Yusrina. Nih saya fokuskan ke Mbak Yusrina. Oke, okay, Mbak Yusrina. Selamat siang, <laughs> Pak. Oke. Okay. Kalau saya baca CV-nya ini kayaknya rekan-rekan prosa ini uh, ITB Connection semua nih kayaknya ini empat pembicaranya dari ITB semua ini gitu, ya. <laughs> ya, yeah, uh, Mbak Yusrina ini uh, S1-nya di ITB ya, lulus tahun 2014. Uh, kemudian, uh, ya uh, banyak mungkin fokus di uh, NLP ya, ya, kalau saya cek ya dari uh, CV-nya ya. Oke, okay, Mbak Yusina, boleh tahu nggak kira-kira apa aja nih Mbak yang akan disampaikan dalam uh, paparannya, Mbak Yusina? Oke, okay, ya yeah. mungkin uh, dari Bapak Ibu sekalian. Udah penasaran juga mungkin ya terkait API-API uh, yang ada di PROSA Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Alex Dan untuk siang hari ini kita akan coba uh, mengupas API-API yang ada di PROSA Apa itu misalkan kalau di teks apa NLP toolkit API, apa aja API yang bisa digunakan Kemudian uh, seperti apa contoh use case penggunaannya dan nanti, bagaimana cara kita menggunakannya seperti itu? Baik, Mbak Yusina, terima kasih atas overview-nya ya. Jadi, eh, langsung saja, Mbak Yusrina ini tentunya akan sangat menarik sekali eh, untuk itu eh, waktu dan layar kepada Mbak Yusrina. Eh, Dipersilahkan ya. Terima kasih, Pak Alex. Ya, mungkin sedikit menyapa dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat siang. Ya alhamdulillah uh, dari kami Prosa ada kesempatan yang untuk bertemu Bapak Ibu semua di siang hari ini yang insya Allah uh, semangat semuanya ya untuk Bapak Ibu semua. Nah untuk uh, di sesi pertama ini ya perkenalkan kembali saya Yusrina dan akan menjelaskan terkait API salah satu API produk Prosa yang fokusnya itu di pemrosesan teks namanya adalah NLP Toolkit API. Jadi tadi kalau yang dijelaskan sekilas oleh Pak Alex ada salis dan sebagainya itu adalah pemrosesan dari suara menjadi uh, teks dan ya pemrosesan di di suaranya. Nah, ini saya akan coba menjelaskan uh, pemrosesan yang ada di teks. Jadi data data inputnya adalah data teks. Ya, mungkin saya langsung coba share screen ya. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya, Pak. Oke, okay. ya, yeah. sebelumnya okay. yeah. kita sebelumnya kita akan coba tonton video singkat terlebih dahulu terkait NLP Toolkit API. <suh> tadi mungkin untuk di videonya itu sedikit menjelaskan ya overview uh, terkait NLP toolkit API tadi ada beberapa API tepatnya saat ini di prosa untuk yang bisa diakses dengan mudah oleh bapak ibu nantinya itu ada berjumlah 9 API yang nanti akan kita coba bahas satu persatu untuk uh, fungsi-fungsinya ya, jadi untuk NLP toolkit API sendiri itu memang Terdiri dari beberapa API tadi, dan itu goalnya adalah untuk bisa uh, meng dari aplikasi uh, yang sudah ada. Jadi, misalkan dari Bapak Ibu ada aplikasi tertentu, uh, baik itu misalkan social media monitoring atau yang lainnya, itu bisa kita perkaya fungsinya dengan fungsi-fungsi di Enlight Toolkit API, jadi bisa diintegrasikan dengan mudah. Nah ini uh, kenapa harus Enlight Toolkit API? Ya ini ada beberapa benefit ya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama untuk API -AP yang ada di PROSA itu mudah diintegrasikan dengan REST API, kemudian tentunya akan menghemat waktu ya melewat waktu di, di sini dalam dalam aspek uh, knowledge dan juga per uh, perdatanya. Karena kita akhirnya bisa membaca atau mengolah atau menganalisis sebuah teks, misalkan dari berita atau sosial media, tentu kita perlu ada knowledge ya. Misalkan uh, terkait penulisan, seperti apa tulisan yang baku atau seperti apa untuk menentukan mana teks yang misalnya dia memiliki sentimen, baik itu positif atau negatif, itu tentu kita harus memiliki uh, knowledge. Kemudian untuk pemrosesan datanya sendiri, yang biasanya misalkan uh, manual, kita perlu baca satu persatu uh, kata, kalimat, ataupun paragraf uh, dengan teliti, ini kita bisa mempercepat waktu uh, dari sisi pemrosesannya. Kemudian, secara pricing plan, kita melihat di web konsol kami untuk pricing dari setiap API, dan untuk akurasinya, ini juga uh, sudah tinggi untuk Bahasa Indonesia. Jadi, ya, karena Prosa berfokus di Bahasa Indonesia, untuk data-data uh, Bahasa Indonesia yang tentunya itu sudah kita sering gunakan, ya, di uh, Bapak Ibu juga itu kita akan memberikan akurasi yang cukup tinggi. Nah untuk beberapa yang tadi disebutkan ada seperti ini, jadi kita akan coba membedah satu persatu API mulai dari dokumen best sentiment analyzer hingga dependency parser. ya kita akan coba mulai dari yang pertama yaitu dokumen best sentiment analyzer jadi sentiment analyzer ini itu fungsinya untuk kita bisa mengklasifikasikan dalam satu teks baik itu misalkan uh, sosial dari sosial media ataupun berita ataupun suatu, suatu artikel jadi satu teks itu akan dinilai uh, sentimennya jadi contohnya di sini ada kalimat Charles uh, Swift adalah musis yang mengagumkan, dia berhasil memperoleh banyak penghargaan di usia terbilang muda. Nah, jadi itu ada, sudah ada dua sentimen ya, mengagumkan, kemudian usia terbilang muda. Kemudian di akhir juga ada lagi, uh, tapi dia memiliki banyak skandal terkait keraannya. Itu juga uh, termasuk sentimen, jadi yang dua pertama itu adalah positif, dan yang terakhir adalah uh, negatif. Nah ini akan Uh, dinilai sebagai satu nilai. Jadi, di sini kita dapatkan contohnya pada teks ini, itu adalah positif dengan skor 0,96. Ya, jadi uh, seperti ini untuk sentiment analyzer yang ya judulnya dokumen behat ke satu teks input secara nilainya. Kemudian kita lanjut ke Emotion Detector. Nah di sini bedanya dengan yang uh, Sentimen tadi. Di sini kita bisa dapatkan uh, emosi ya emosi dalam sebuah teks. Dimana kalau kita kalau kita sebagai manusia ada emosi itu masih ada ada beragam ya. Entah kita senang, marah atau takut dan sebagainya. Nah itu kita bisa lihat juga. Emosi dalam sebuah teks yang kita klasifikasikan menjadi empat, ada anger, ada anger, joy, uh, sadness, dan fear. Ya, contoh kalimatnya seperti ini, mungkin bisa kita baca bersama ya. Nah ini akhirnya uh, masuk ke kategori anger atau marah dengan uh, skor 0,92. Jadi secara fungsinya itu sama juga dengan yang uh, sentimen di mana dia menilai secara satu teks keseluruhan. Nah kemudian yang mirip juga ini ada root word detector. Jadi uh, kita bisa mendapatkan kata-kata yang root ya, yang ya tidak sopan dari sebuah teks yang kita dapatkan uh, kata perkatanya. Jadi, ya mungkin kalau kita coba lihat sedikit lagi bedanya, kalau tadi di sentimen dan emotion, itu dinilainya adalah sebagai satu teks secara keseluruhan. Jadi, diklasifikasikan ya, bahwa, oh kalau di sentimen, yang ini positif, ini negatif. Kemudian kalau di emotion, apakah dia marah, senang, dan sebagainya. Tapi kalau di root word, itu kita akan dapatkan uh, Output berupa kata-kata apa yang memang dia terkategorisasikan uh, sebagai uh, root word. Misalkan di sini, uh, ya, ada empat kata seperti ini, yang itu akhirnya ditandai sebagai kata-kata uh, yang root, seperti itu. Ini uh, contoh use case-nya juga, itu ketika misalkan ada... Uh, kurasi dari sebuah konten yang ya kita perlu memfilter ya memfilter baik itu misalkan uh, komentar dari dari beberapa orang yang kita kalau misalkan baca satu persatu tentunya cukup sulit karena misalkan oh, trafiknya cukup tinggi nah ya ini kita bisa uh, dapatkan kita ketahui mana mana saja misalkan uh, data atau komentar atau ya data-data lainnya yang mengandung kata-kata root. Kemudian kita lanjut ke FPI berikutnya, FPI keempat yaitu uh, News Topic Classifier. oke di sini sistemnya juga hampir mirip dengan yang dua pertama, di mana ini akan mengklasifikasikan satu teks uh, inputnya sebagai satu kelas tertentu yang terkait dengan uh, berita, jadi topik berita. Contohnya di sini ada kalimat artikel ya artikel berita mengenai uh, MotoGP ada ya disebutkan MotoGP Valentino Rossi dan sebagainya. Di sini akhirnya terklasifikasikan sebagai uh, topik berita sports. Lain-lainnya itu ada politik, ekonomi, uh, kejahatan dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke yang kelima, ini name entity recognizer atau disingkat NER. Jadi NER ini itu kita akan uh, dapatkan kata-kata atau ya, keyword dalam sebuah teks. Jadi akan diambil kata-kata yang memang uh, dia adalah entity tertentu dan kita dapatkan juga kata-kata tersebut itu termasuk uh, entity jenis apa. Misalkan dalam sebuah teks tentunya akan ada beragam jenis uh, entity yang ada. Misalnya terkait uh, orang atau misalkan tempat-tempat tertentu atau misalkan aktivitas atau event, produk dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa dapatkan ya, dapatkan keyword-keyword secara khusus dan kita ketahui juga itu termasuk entity jenis apa. Kemudian kita lanjut ke quotation extractor. Di sini itu contoh inputnya adalah dari artikel berita. Yang biasanya di artikel berita itu ada semacam kutipan ya. Di ada tokoh atau narasumber yang dimintakan pendapatnya, kemudian ada kutipan uh, terkait apa yang diungkapkan. Nah dari situ kita bisa dapatkan uh, siapa yang berbicara dan terkait apa. Jadi kita dapatkan juga uh, kata yang kalimat yang sedang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Jadi kita pisahkan outputnya menjadi dua. Kemudian kita lanjut ke word normalizer. Di sini, itu kita bisa uh, mendapatkan, ya. Jadi, yang awalnya kalimat inputnya itu adalah kata-kata mengandung kata-kata tidak baku, atau misalkan secara penulisan, tata bahasanya juga uh, salah. Itu kita betulkan dengan word normalizer. Jadi, di sini contohnya adalah, uh, ya, aku pakai Q, suka makan, makannya disingkat. Kasih goreng di dekat sekolah. Dekat sekolahnya juga disingkat DKTSKLH. Nah, ini kita bisa dapatkan uh, kalimat yang betulnya. Jadi, uh, AQ ini jadi aku. Kemudian yang disingkat-singkat itu kita betulkan menjadi kata normalnya. ya, kemudian kita lanjut ke syntactic analyzer. Jadi di sini ada beberapa ya, beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah tokenizer. Jadi tokenizer ini itu fungsinya untuk memecah memecah uh, paragraf jadi kalimat. Kemudian dari dari kalimat jadi kata-kata. Nah, itu fungsinya untuk kita bisa uh, proses lebih lanjut. Jadi, biasanya kalau di proses sendiri, misalkan menggunakan tokenizer ini untuk pemrosesan model berikutnya, karena di sini kita bisa lebih fokus, ya, untuk bisa menganalisis sebuah teks. Misalkan, kalau dalam paragraf atau artikel panjang itu kita pecah dulu menjadi beberapa kalimat, atau misalkan dari kalimat tertentu pun. Itu kita pecah menjadi kata per kata. Ya, seperti ini juga uh, fungsi lainnya ada stemmer dan uh, post -tagger. Kalau stemmer ini kita akan mendapatkan uh, kata dasar ya. Kata dasar dan juga uh, penjelasnya dari kata-kata yang ada di sebuah teks. Misalkan di sini ada catatan ya kata dasar adalah catat kakinya kaki berbeda-beda dan juga uh, imbuhan itu apa kemudian untuk uh, posteger ini untuk kita ketahui uh, kata perkata di setiap kalimat itu dia masuk sebagai apakah misalkan uh, keterangannya itu adalah kata kerja atau kata sifat kata benda simbol, angka dan seterusnya. Ya, ini beberapa contoh ya untuk label dari uh, post tagger. Misalnya terkait adverb atau apakah dia uh, conjunction atau adjective atau sifat dan seterusnya. Ya, ini terakhir, efek terakhir adalah dependency parser. Jadi, kalau tadi di bagian post-tagger ya, post-tagger kita sudah dapatkan uh, keterangan atau label dari setiap kata atau struktur di, di kalimatnya. Ini di dependency parser, kita dapatkan juga uh, relationship-nya. Misalkan, apakah kata ini itu uh, penjelas kata apa? Jadi, di sini kita bisa lebih mengetahui. Uh, relasi dari setiap kata pada kalimat. Nah tadi ada beberapa API ya beberapa API dan ya kalau kalau kita lihatnya per API itu pun sudah menjelaskan di fungsi-fungsi terkait ya. Misalkan tadi untuk sentimen ya tentunya untuk kita ketahui sentimen dari sebuah teks. Nah tapi ini kalau kita lihat sebagai use case pada aplikasinya, ini bisa bermacam-macam. Jadi misalkan yang pertama itu social media online news monitoring system. Nah ini beberapa API yang bisa digunakan, misalkan sentiment, kemudian root word, emotion, word normalizer, dan juga ner, karena... Uh, misalkan kita ingin melihat ya, kita ingin melihat beberapa kalimat yang ada di sosial media ataupun berita. Nah ini tentunya kita ingin mengetahui misalkan biasanya adalah terkait uh, pendapat dari user misalkan atau ya pengguna produk yang memang terkait atau misalkan kalau use case di pemerintahan misalkan ingin mengetahui pendapat masyarakat terkait sebuah kebijakan misalkan nah itu kita bisa menggunakan beberapa API untuk mengetahui sentimen dari pendapat masyarakat ataupun user tadi ya kemudian ya kita ketahui juga apakah ada kata-kata kasar kemudian terkait emosinya seperti apa dan seterusnya kemudian untuk knowledge and document management system ya ini untuk akhirnya bisa kita simpan ya. Kita simpan dan kelola secara ya dokum, manajemen dokumennya. Misalkan kita e, memiliki banyak dokumen terkait apapun misalkan e, dokumen berita atau misalkan artikel-artikel sesuatu yang ingin kita manage itu kita bisa mendapatkan analisis yang lebih mudah ketika misalnya kita mengetahui ada apa saja yang sedang dibicarakan atau dibahas pada sebuah dokumen, misalkan menggunakan NER. Jadi kita mengetahui ada yang apa saja yang ada di sebuah dokumen, misalkan kumpulan dokumen. Dan kita juga bisa melakukan normalizer ya dari sebuah dokumen-dokumen yang kita simpan juga. Kemudian use case yang ketiga itu terkait editorial dan publishing efisiensi. Nah ini biasanya misalkan uh, di sebuah kantor berita misalkan yang memang cukup banyak peng penggunaan ya traffic dari artikel ya. Baik itu mereka membuat artikel kemudian untuk editorial juga perlu mengecek kalimat-kalimat uh, yang perlu dipublish ke publik. Nah, itu bisa menggunakan beberapa API yang terkait dengan berita misalkan justifikasi fire kemudian quotation extraction untuk tadi ya mendapatkan uh, quotes ya jadi kalimat apa yang sedang dibicarakan oleh siapa dan misalkan untuk editorialnya juga untuk mempermudah dan mempercepat pengecekan sebuah artikel itu bisa menggunakan uh, word normalizer. Kemudian, yang terakhir ada survey result dan uh, client feedback analysis. Ini misalkan ya, agak mirip ya sebenarnya dengan yang sosial media, tapi di sini kita bisa fokuskan juga ke feedback dari user ataupun klien yang terkait dengan uh, sentimennya seperti apa tadi. Kemudian, apakah ada kata-kata kasar juga di sebuah feedbacknya? Atau ada emosi tertentu, dan dari beberapa data yang kita peroleh, misalkan survei, ada uh, ribuan, bahkan ratus uh, ribu data yang kita ambil dari user atau, fit, atau client, itu kita bisa langsung dapatkan juga uh, apa saja yang sedang uh, dibicarakan oleh, oleh user atau client tadi, ya, dengan menggunakan. NER. Ya, mungkin untuk beberapa API NLP Toolkit seperti itu penjelasannya dan nanti dari Mas Agung Baptiso atau Mas Tiso akan coba menjelaskan mengenai penggunaan API-nya. Dan untuk info lebih lengkap ya mengenai NLP Toolkit API itu bisa Bapak Ibu akses juga web nlp.prosada.ai untuk lebih lengkapnya di situ juga Bapak Ibu bisa mengakses uh, halaman konsol dan dokumentasi untuk bisa mencoba dan pelajari lebih lanjut terkait API yang ada. Ya, yeah. mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Alex. Oke, okay, baik. Terima kasih uh, Mbak Yusrina uh, Sabila tadi yang sudah mengenalkan ya solusi-solusi dari uh, Prosa terkait uh, bagaimana uh, produk uh, teks yang ada di Prosa ya. Tadi kita bisa uh, katakanlah uh, menggunakan produknya untuk mengetahui sentimen uh, dan juga beberapa uh, fungsi lain gitu ya. Nah, kita sebagai developer pada akhirnya uh, perlu untuk katakanlah mempercepat pengembangan produk kita gitu ya daripada kita bangun sendiri kita mau bikin fungsi-fungsi kayak gitu tapi kalau kita bangun sendiri tentu saja kan lama ya belum tentu juga kita punya kompetensi gitu jadi kalau dengan apa yang dipunyai prosa kita kan tinggal katakanlah memanfaatkan saja gitu ya katakanlah kita kirimkan teksnya terus mau diproses sebagai apa dan seterusnya nanti kita dapatkan resultnya gitu ya jadi dalam konteks development Apabila kita katakanlah uh, ada uh, bikin produk-produk terkait sentimen dan analisis, dan seterusnya di sosial media, dan seterusnya gitu ya. Nah, daripada bikin engine sendiri, manfaatkan apa yang sudah disediakan oleh prosa, sehingga uh, bisa katakanlah mempercepat uh, proses development. Dan uh, karena prosa ini adalah uh, perusahaan yang fokus di uh, bahasa, ya, uh, maka... Mereka punya kompetensi lebih terkait hal tersebut, gitu ya. Nah, ini yang akan menarik buat developer, gitu ya. Karena apa? Buat kita pengembang tidak perlu direpotkan, gitu ya. Dan kalau kita bandingkan juga dengan produk-produk NLP dari global provider, ini kalau saya cek untuk khusus untuk konteks Indonesia ya, khusus untuk konteks bahasa Indonesia, itu apa yang dibuat oleh teman-teman prosa AI ini, menurut saya jauh lebih baik daripada apa yang disediakan oleh global provider gitu ya. Nah, karena apa? Tadi saya dalam pengalaman saya sendiri saya ngetes tuh beberapa gitu dan itu menurut saya jauh lebih baik uh, apa yang disediakan oleh rekan-rekan Prosa ini dibandingin uh, global provider gitu. Karena kalau global provider uh, mungkin knowledge terkait bahasa Indonesia belum sedalam rekan-rekan yang ada di Prosa gitu ya. Da, ataupun juga mungkin fokus mereka belum ke sana bisa jadi gitu karena apa e, buat e, Global provider ya semacam Google Microsoft dan seterusnya mungkin pangsa pasar Indonesia buat mereka dibandingin dengan e, fokus mereka e, mungkin e, lebih banyak e, mereka fokus ke yang lainnya gitu ya Nah ini yang menarik ini yang produk-produk lokal kayak gini yang perlu Katakanlah kita dukung untuk pada akhirnya harapannya bisa terus Uh, ditingkatkan lagi yang pada akhirnya bisa menjadi sesuatu yang uh, sangat baik gitu ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Yusrina. Untuk berikutnya kita akan uh, mendapatkan demo uh, dari uh, Mas Agung Baptiso Sorlawan. Sorlawan ya, uh, Mas Agung Baptiso Sorlawan, Senior Software Engineer dari Prosa AI. Nah, eh uh, saya akan mencoba uh, katakanlah uh, berdiskusi dulu dengan Mas uh, Agung Baptiso. Oke, okay, selamat siang Mas Agung. Selamat, selamat siang, Pak. siang Pak. Iya. Oke, okay. ini tadi udah dijelaskan uh, panjang lebar oleh Mbak Yusrina ya mengenai overview produknya. Nah. Ini kan kalau saya e, lihat nih Mas Agung katanya mau e, melakukan demonya gitu ya. Nah, kira-kira apa Mas overview sebelum nanti e, dilakukan demo apa yang akan dilakukan atau disampaikan oleh Mas e, Agung dalam sesinya? Ya, jadi yang e, hendak saya coba jelaskan nanti itu bagaimana menggunakan konsol. Jadi itu seperti portal di mana kita bisa melihat API API Prosa dan Uh, dokumentasinya, dokumentasi dari API-API tersebut, terus bagaimana uh, Ada akhirnya para developer bisa menggunakan API-API tersebut, gitu Pak. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Mas Agung atas overview-nya ya. Ini Mas Agung ini saat ini bekerja sebagai senior NLP and AI engineer di Prosa. Dan ya tadi ya ini kayaknya rekan-rekan Prosa itu kayaknya jadi base nya orang-orang ITB nih kayaknya. Jadi <laughs> pada ngumpul di sana nih kayaknya karena ini ya uh, peneliti dan uh, ini ya banyak juga rekan-rekan dari ITB ya uh, dosen-dosen ITB ada di situ juga. Oke, okay. uh, Mas Agung ini pernah bekerja di Tokopedia juga ya, pernah bekerja di Tokopedia dan uh, uh, apa internshipnya di Tokopedia gitu ya dan habis uh, lulus langsung ke uh, ini ke Prosa gitu ya. Ya, oke, okay. Mas Agung. Kalau gitu langsung aja, Mas Agung, untuk uh, Mas Agung waktu uh, dan layar uh, dipersilahkan, Mas Agung. Baik. Apakah sudah terlihat? Oke. Okay. Uh, kalau sekarang, ya okay, oke. Okay. Uh, selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Uh, ini suatu kehormatan bagi saya bisa uh, mendemokan API-API uh, NLP toolkit di Prosa. Jadi uh, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yusrina ya, uh, jadi NLP NLP API ini bisa digunakan untuk mengenhance uh, aplikasi ataupun uh, project yang Bapak Ibu uh, kembangkan begitu. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan API Prosa, uh, saya akan mencoba menjelaskan dari awal uh, bagaimana caranya begitu. Jadi untuk langkah pertama, Bapak Ibu bisa um, membuka website uh, console2.prosa.ti jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri atau bisa langsung login. Jadi ini adalah sejenis portal begitu yang apa ya mendaftar API-API yang dijual ataupun yang bisa dicoba oleh Bapak Ibu begitu. Di sini saya bisa langsung login. Nah seperti ini. Jadi bisa dilihat ya ada dua bagian utama yang pertama uh, speech dan yang kedua adalah text to NLP. Nah, di sini mungkin saya akan lebih fokus ke API-API text ya. Nah, di sini di bagian kiri ini di sisi navigasi ini kita bisa melihat API-API uh, apa aja yang ada ya seperti dependency parser, emotion detector yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bayu Srina. Di sini ada dua pilihan navigasi ya untuk tiap-tiap API. Ini ada product home dan manage application. Jadi coba kita lihat untuk yang product home dulu ya. Nah di sini uh, ini tuh lebih seperti kayak deskripsi begitu, uh, gambaran umum terkait API-nya, ada penjelasannya juga. Ini sama sih seperti yang tadi di uh, chat. Kemudian yang... Hal kedua adalah manage application. Nah, disinilah uh, integrasi bisa dilakukan. Jadi, ada untuk masing-masing API ini, ada istilahnya application. Jadi, uh, untuk misalnya, use topic classifier itu ada application. Nah, di sini kita bisa create application. Jadi, supaya bapak ibu bisa memakai API api tadi, bapak ibu harus uh, membuat application-nya begitu, misalnya. Uh, untuk News Topic Classifier, saya bisa create application di sini. Nah, di sini juga uh, tertera ya seperti application name, Bapak Ibu bisa memilih uh, plan begitu. Uh, di sini juga disertakan biayanya, kemudian uh, waktu expiration-nya begitu. Nah, uh, untuk proses sendiri kita menyediakan free application ya. Jadi untuk pertama kali membuat aplikasi Bapak Ibu bisa mencoba secara gratis. Jadi misalnya saya mau menggunakan emotion detector di home ini, kita bisa create free application now ini. Kalau kita pencet tombol ini. Nah, di sini akan muncul halaman aplikasi yang telah dibuat ya. Di sini dilihat bahwa ada Uh, plannya adalah free trial dan kuotanya 1000 unit. Nah, di sini artinya uh, Bapak Ibu bisa menggunakan API Emotion Detector ini uh, sampai tanggal dalam kasus ini 26 Agustus dengan kuota 1000 unit begitu. Nah, apa itu 1000 apa itu unit gitu? Satu unit itu uh, 250 karakter begitu. Jadi ketika kita memanggil API API ini akan dihitung begitu eh uh, jumlah karakter atau requestnya itu teksnya seberapa panjang begitu nanti jumlah kuotanya dikurangi berdasarkan uh, teks yang Bapak Ibu kirim begitu uh, di sini di manage application nanti akan muncul uh, ininya daftar aplikasinya jadi nanti Bapak Ibu bisa juga uh, kalau misalnya kuotanya habis atau sudah expire bisa create application di sini kemudian bisa memilih plan yang berbayar begitu nah sekarang saya mau mendemokan uh, cara memanggil API-nya ya ini kan baru seperti pembuatan aplikasinya begitu nah contohnya yang NER nah misalnya NER ya di sini ada uh, tombol Open Documentation di product home. dan di sini nih uh, dokumentasi ini adalah dokumentasi dari API-nya begitu jadi di sini akan di akan dijabarkan uh, panjang lebar ya uh, request API-nya seperti apa, kemudian header API-nya seperti apa, terus request body-nya yang dibutuhkan seperti apa, kemudian uh, responsnya uh, seperti apa, kemudian juga penjelasan penjelasan detailnya begitu. Jadi bapak ibu bisa membacanya di halaman uh, ini docs2.prosa.i. Uh, halaman dokumentasi ini juga bisa diakses langsung lewat halaman konsol tadi. Gitu, nah sekarang coba kita praktekkan ya, untuk yang ner ini. Jadi, di sini saya mau memanggil API ner. Jadi, yang saya lihat di dokumentasinya adalah: yang pertama adalah request URL-nya. Jadi, di http client saya, saya bisa memanggil URL tersebut. Dengan request metodenya post, benar. Kemudian di sini ada request body-nya, seperti version, text, dan flat. Nah, Bapak Ibu bisa nanti baca sendiri apa maksudnya begitu di dokumentasinya sudah jelas. Di sini saya coba mau mempraktekkan. Ini error ya. Kenapa error? Karena di sini tuh dibutuhkan request header. Nah, request header, request header yang diperlukan adalah uh, ini, x-api-key. Jadi uh, api-key ini tuh diperoleh dari konsol tadi. Jadi kalau bapak ibu lihat di uh, halaman konsol di bagian manage application, kalau saya klik aplikasinya, di sini tuh ada daftar uh, api key-nya di sini di bagian bawah ini. Jadi ini adalah API-API key yang valid dan dapat digunakan untuk memanggil uh, API atau memanggil uh, dalam kasus ini uh, aplikasi ner ini ya. Jadi kalau misalnya saya copy dengan menekan tombol ini, kemudian di header saya tambahkan X-API key, kemudian saya paste uh, API key yang sudah saya copy tadi. Nah di sini seharusnya berhasil API-nya dipanggil, gitu. Nah di sini uh, responsnya, respons dari API-nya. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu misalnya uh, LOC itu maksudnya apa atau ORG itu maksudnya apa, FAC artinya apa, nah itu di halaman dokumentasi sini itu ada misalnya uh, FAC itu nama fasilitas begitu, seperti gedung, terus nama organisasi itu ORG atau GPE Geopolitical Entity begitu uh, oke okay. nah seperti itu untuk yang net jadi uh, pertama-tama dari konsol kita peroleh API key-nya, kemudian kita lihat dokumentasinya bagaimana cara memanggilnya dan dengan seperti itu kita sebenarnya udah bisa memanggil API-API uh, prosa yang teks coba so, saya mau ngambil contoh berita ya untuk mencobanya hmm. nah seperti ini ini sebenarnya uh, gampang yang penting kita punya xapi key yang kita peroleh dari halaman konsol tadi seperti itu uh, coba saya coba kita uh, mencoba untuk API lain ya misalnya untuk API word oh ya ngomong-ngomong uh, kalau misalnya kita menggunakan API nanti di sini kuotanya uh, berubah ya jadi sesuai dengan jumlah penggunaan nanti ada kuotanya berkurang di sini ada monitoringnya dilihat e, seperti statistik begitu ya setiap harinya penggunaannya berapa banyak begitu di sini coba kita nah misalnya kita mau pakai e, API Word Normalizer jadi kita pertama-tama create application di sini nah kebetulan saya udah punya ya free applicationnya Kemudian uh, saya copy uh, API key-nya. Kemudian di sini API key-nya saya ganti. Terus uh, saya lihat di bagian dokumentasinya di sini di word normalizer. Ya, di sini URL-nya berarti yang ini. Kemudian uh, input-nya seperti apa nih? Kalau untuk normalizer inputnya Uh, Jason dan cuman butuh field text aja. Jadi kita bisa langsung contohnya ya, copy aja di sini. Uh, ini. Nah, jadi nanti outputnya uh, seperti ini. Bisa dilihat ya bahwa uh, kalimatnya sudah berhasil dinormalisasi begitu. Okay coba pakai teks berita tadi aja kali, soalnya, soalnya coba kalimat inputnya biar nggak nggak baku ya, ya atau ini, saya nggak tahu apakah bisa atau nggak yang ini kasus ini, ya berhasil ya jadi uh, istrinya walaupun typo ya hanya dua di sini berhasil uh, API-nya terus kalimat apa kata-kata seperti yg terus jd gitu-gitu sudah berhasil dinormalisasi seperti itu uh, jadi sama ya uh, proses penggunaan API-nya sama persis jadi kita lihat di konsol API key-nya API key-nya itu dibuat dari application Kemudian untuk pemanggilan API-nya itu menggunakan REST API dan untuk uh, interface API-nya atau cara pemanggilan API-nya dan dan dokumentasinya bisa dilihat di uh, halaman docs2.prosa.ti gitu. Hmm. Mungkin saya coba satu lagi. <laughs> uh, coba kita hmm, apa ya? Misalnya yang sentimen ya, sentimen analisis sama. Nah, jadi sudah di copy XAPI nya Terus dilihat di sini dokumentasinya eh nya Terus teksnya. Oke. sukanya teks saja ya. Jadi misalnya kita misalnya ini teksnya nah, dilihat ini hasil API-nya uh, benar bahwa sentimennya negatif terus confidence-nya adalah 0,99 jadi cukup confidence ya terus untuk uh, coba kita coba teks lain misalnya uh, Ini juga hasil. Nah, di, di dokumentasinya kan dikatakan bahwa sentimennya juga bisa netral, gitu ya. Jadi, coba kita masukkan uh, teks yang sentimennya netral, misalnya ya, seperti itu. Jadi, uh, kurang lebih seperti itu ya, uh, untuk integrasi. NLP toolkit, API-API NLP toolkit tadi. Jadi saya eh, mengajak Bapak-Ibu untuk daftar aja sih untuk yang daftarnya lewat konsol tadi karena untuk tiap-tiap eh, API tadi eh, Bapak-Ibu bisa create free application. Jadi eh, free application-nya itu satu bulan pertama dengan kuota 1000 unit. Jadi Bapak-Ibu bisa langsung coba begitu. Dan eh, registrasinya pun... Eh, Langsung aja gitu, dari konsol 2prosaai seperti itu ya. Uh, dari saya, sepertinya cukup. Saya kembalikan ke Pak Alex. Ya, terima kasih. Ya, baik. Uh, terima kasih, Mas Agung, uh, atas uh, demo aplikasinya ya. Jadi, Uh, tadi udah didemokan demokan bagaimana uh, teknis uh, penggunaannya gitu ya jadi uh, tadi pakai uh, REST uh, API gitu ya uh, bisa dicobain pakai Postman dan seterusnya tadi uh, demonya teman-teman nanti kalau dalam konteks real skenario nya ya uh, Bapak Ibu punya UI sendiri uh, REST API nya request ke sana nanti resultnya muncul di UI nya Bapak Ibu gitu ya nanti aplikasi apa yang mau dibangun dan seterusnya dan ini menarik, ya. Tadi bisa benerin kalimat yang salah juga. Nah, kalau ada kalimat yang salah, bisa disesuaikan dengan struktur yang benar. Nah, ini menarik buat mungkin orang-orang yang katakanlah perlu memastikan aplikasi itu bisa berjalan dengan benar untuk teks-teks itu. Harapannya sesuai dengan apa ya katakanlah standar bahasa Indonesia yang baku lah gitu ya nah itu tadi salah satu fungsinya meskipun juga tadi juga didemokan sentimen-sentimen analisis mana yang positif negatif dan seterusnya ini juga perlu untuk katakanlah mungkin buat bapak ibu yang punya sosial media dan ingin tahu uh, bagaimana uh, respon orang-orang terkait dengan uh, suatu apa ya mungkin suatu case ataupun Uh, suatu postingan gitu apakah positif negatif dan seterusnya itu mungkin bisa dianalisa lebih lanjut dengan apa yang tadi dipunyai oleh rekan-rekan dari Prosa gitu ya oke okay, dan tadi disampaikan juga segera mendaftar karena ada free trialnya jadi kalau mendaftar ada free trial dimana uh, kita bisa punya kuota yang uh, cukup lah untuk coba-coba cukup ya Mas Mas Agung ya kalau hanya untuk iseng-iseng coba cukup ya nanti bisa, Pak. cukup ya, ya kalau udah familiar uh, bagus nah, nanti bisa di upgrade, dan harganya pun terjangkau. Tadi ya, saya lihat harganya pun juga tidak mahal gitu. Jadi, uh, sangat uh, menarik apa yang disampaikan oleh rekan-rekan uh, perusahaan tadi. Oke, okay, untuk uh, berikutnya, uh, sebelum uh, uh, mulai ini, uh, se kita akan melakukan Q&A dulu, atau nanti barengan di belakang ya, mungkin. Uh, ini sebenarnya sudah ada dua pertanyaan ya. Sudah uh, ada dua pertanyaan. Uh, kita akan coba mungkin jawab dulu ya. Dua pertanyaan yang ada. Uh, kita akan lihat ini pertanyaan yang sudah muncul di platform ya. Uh, saat ini sudah ada dua pertanyaan dari 359 uh, peserta yang mencatat, mencatatkan diri. Hadir di platform live Oke, okay, pertanyaan pertama ini uh, dari... Uh, Bapak F.X.V. Wisnu Yudo Untoro ya pertama pertanyaannya bahasa lisan dan bahasa tulis atau teks sebagai contoh saya minum teh manis nah apakah sistem pada prosa mampu menerjemahkan makna bahasa tulis di atas dengan bahasa lisan itu nah kalau dari tulis tadi paham nggak sebenarnya konteksnya apa dan seterusnya ada nggak produk-produk dari uh, prosa yang kira-kira bisa uh, melakukan hal tersebut nah kira-kira siapa nih yang akan menjawab mbak Yusrina atau mas Agung nih ya, mungkin mas Yus Yusrina ya oke okay. siap silahkan pasti saya ya, ya untuk uh, bahasa tulis ataupun bahasa lisan sebetulnya kalau di apa namanya di FPP uh, kami di secara model-model yang uh, kami bangun itu memang uh, kami latih untuk bisa memahami uh, bahasa Indonesia ya baik itu uh, tadi misalkan uh, saya minum teh manis Nah untuk akhirnya bisa uh, tadi misalkan contohnya sentimen mungkin yang paling uh, cukup terbayang ya untuk akhirnya misalkan kita bisa menentukan apakah dia itu positif, negatif, ataupun netral, itu ya kita latih untuk modelnya bisa memahami secara konteksnya juga. Jadi memang untuk akhirnya bisa keluar hasilnya misalkan outputnya adalah positif, itu bukan hanya sekedar dari kata-kata uh, bagus misalkan dari atau mantap yang itu menunjukkan positif, tapi kita juga memahami ya kita mengajarkan modelan untuk bisa memahami kalimat uh, utuh kalimat konteks yang ada di uh, teks inputnya seperti itu kira-kira menjawab tidak ya terima kasih mbak Yusrina ya atas jawabannya mungkin dari Mas Agung mau menambahkan, Mas Agung dari uh, jawaban tadi yang disampaikan oleh Mbak Yusrina, silakan Mas Agung. Iya mm. yes, sih yes, Pak. Jadi untuk agar model bisa memahami konteksnya, sebenarnya uh, bisa dimasukkan ke dalam API-nya, kan? API-nya menerima salah satu caranya nih bisa. Kayaknya kan menerima teks ya, jadi mungkin uh, teksnya bisa apa? Uh, inputnya itu bisa mencakup uh, konteksnya juga, mungkin uh, seperti itu ya. Yeah. Baik, terima kasih Mas Agung atas tambahan uh, jawabannya ya. Oke, berikutnya ini saya akan bacakan uh, pertanyaan lagi. Wah, uh, oh, udah tambah lagi nih pertanyaannya, sudah ada empat pertanyaan. Nanti kita akan batasin dulu ya. Nanti kalau ya, nggak belum kejawab, kita akan pindah ke da ke belakang karena masih ada dua presentasi lagi, gitu ya. Nah, oke, okay. ini pertanyaan berikutnya ini dari uh, Bapak uh, Ar Yono ya. Uh, ini kepada Mas Agung nih. Uh, pertanyaannya adalah uh, menggunakan voice yang dapat menerjemahkan uh, aplikasi, mungkin maksudnya uh, dari voice ke teks kali ya. Uh, apakah Uh, bisa terjamin uh, datanya atau mungkin uh, terjamin validitasnya gitu kali ya. Nah ini mungkin saya reward ya uh, uh, pertanyaannya uh, menggunakan voice uh, uh, dalam peter, uh, untuk menerjemahkan voice tadi ke ke teks misalnya itu terjamin nggak validitasnya dan bagaimana memastikan bahwa uh, terjemahan itu benar, Mas Agung. Silakan Mas. Uh, mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Uh, yang speech ya pak, iya yeah, okay. oke siap, yang speech yeah. nanti berikutnya kali ya, jadi yeah. ke apa ke sesi berikutnya, oke okay. kita yeah. oke okay, kita ganti lagi nih, berarti pertanyaannya karena sesi ini sesi teks ya, jadi sesi teks jadi uh, kurang tepat atau kurang relevan kalau ditanyakan di sesi yang sekarang, jadi nanti kita akan pindah pertanyaan itu ke sesi berikutnya. Oke, okay, saya akan milih dulu satu pertanyaan uh, lagi ya. Ya nanti uh, kita kemudian akan beranjak ke uh, pembicara berikutnya. Oke, okay, ini pertanyaannya adalah uh, dari uh, Joni Lijah ya. Uh, berita beliau adalah data engineer di Direct ya, data engineer di Direct Oke, okay, pertanyaannya adalah uh, saya tertarik membuat aplikasi baik web atau mobile apps dengan mengkonsumsi data, data dari proses API. Bisakah NLP Toolkit uh, menerjemahkan video yang tidak ada subtitle menjadi ada subtitle? Dan modul API li library mana yang uh, disediakan oleh uh, perusahaan terkait hal tersebut? Nah, ini udah ada yang tertarik nih, Mbak uh, Yusrina nih. Kira-kira uh, bisa nggak, Mbak Yusrina, untuk katakanlah bikin automatic caption gitu ya, yang kemudian uh, uh, bisa dipakai dan kalau bisa produknya apa gitu? Silakan, Mbak Yusrina. Ya, terima kasih Pak. Untuk uh, ininya ya, secara teknologi itu mungkin uh, akan bisa dijawab dengan yang di speech yaitu uh, tadi title, artinya itu? Artinya adalah uh, speech to text gitu. Baik, ini juga ternyata tidak relevan juga nih, Mbak. Uh, ini kedua pembicara sekarang lagi ngomongin teks gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya lebih banyak ke speech to text. Jadi kalau gitu kita move dulu aja kali ya ke ke apa sesi berikutnya dulu yang akan menjelaskan mengenai uh, voice ya mengenai uh, pitch to text. Jadi dari suara menjadi teks itu apa saja teknologi-teknologi ataupun solusi-solusi uh, yang disediakan oleh perusahaan. Nah, tapi sebelum itu kita uh, akan uh, katakanlah uh, men mendengarkan atau katakanlah melihat video Uh, ini ya video dari Prosa uh, terkait dengan konversa uh, dan koala. Apa itu konversa dan koala? Nah, kita akan uh, lihat dulu uh, videonya sebagai berikut. Menjawab pertanyaan yang sama dan berulang tentu menjadikan pelayanan pelanggan maupun publik menjadi tidak efektif perlunya otomasi pelayanan pelanggannya responsif dan aktif 24 jam, serta biaya dalam pelayanan pelanggan yang tidak sedikit membuat Anda harus lebih efisien. Gunakan prosa konversa untuk menjangkau dan melayani lebih banyak pelanggan secara efisien dan otomatis. Prosa Conversa adalah aplikasi percakapan berbasis kecerdasan buatan yang didesain untuk mengotomasi layanan pelanggan maupun publik lebih cepat dan mudah. Prosa conversa mampu mengurangi waktu tunggu karena mampu berinteraksi dengan banyak pelanggan secara bersamaan melalui tulisan maupun suara layaknya asisten pribadi dan memberikan respon berupa informasi dalam bentuk tulisan, suara, maupun gambar. Dengan berbagai pilihan sumber pengetahuan, Pengguna dapat menyesuaikan fungsi aplikasi sesuai kebutuhan seperti tanya jawab maupun informasi terkait promosi dan lainnya. Dapat digunakan melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, dan berbagai aplikasi percakapan lainnya serta aplikasi web chat. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang Prosa Conversa? Kunjungi prosa.ai Rosa conversa. Power up your customer experience. Pernahkah Anda dipusingkan dengan verifikasi akun yang berbelit saat melayani pelanggan atau nasabah? Dihadapkan dengan semua pertanyaan verifikasi tersebut, pasti sangat merepotkan dan memakan waktu. Atau saat melakukan pembayaran, Anda lupa kode PIN. Bahkan, bagi penyandang disabilitas, hal sederhana seperti memasukkan kode PIN bisa menjadi mimpi buruk. Dalam dunia digital, validasi data adalah hal yang sangat penting. Karena itu, kami menghadirkan prosa Voice ID. Solusi otentikasi menggunakan biometrik suara. Suara Anda dapat dikenali, seperti halnya sidik jari. Prosa Voice ID akan mengenali pemilik suara sejak mengucapkan kata "halo" atau ketika memberikan instruksi saat melakukan transaksi. Dengan prosa voice ID, pelanggan Anda tidak perlu menjawab semua pertanyaan verifikasi, dan bahkan tidak perlu mengingat kode PIN karena suara pelanggan digunakan sebagai kata sandi. Sungguh, cara yang cepat, mudah, akurat, dan aman untuk melakukan verifikasi identitas. Voice ID merupakan inovasi untuk mempersingkat waktu pelayanan customer service pada perbankan, asuransi, e-commerce, transportasi online, dan industri lainnya. Voice ID juga memberikan pengalaman baru dan kenyamanan lebih bagi pelanggan Anda ketika melakukan transaksi mobile banking, kartu kredit, klaim asuransi, dan aplikasi fintech. Dan yang paling penting, proses Voice ID dapat menghindarkan Anda dari resiko penipuan. Prosa Voice ID mudah, cepat, aman dan akurat. Oke baik, terima kasih. Tadi uh, sudah dijelaskan melalui video ya, apa itu produk-produk uh, terkait uh, speech yang ada di prosa gitu ya. Nah, dalam sesi yang kedua ini uh, telah hadir dua pembicara kita yang akan uh, katakanlah menyampaikan produk-produk terkait speech. Uh, spits gitu ya yang dimiliki oleh Prosa. Nah, telah hadir uh, dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Miswanto, uh, beliau adalah so uh, senior product manager dari Prosa dan kemudian yang kedua adalah uh, Mas Marvin Jeremy Budimian, uh, senior AI engineer dari uh, Prosa. Oke, okay, ini uh, nanti yang pertama presentasi adalah uh, Mas Miswanto dulu ya. Mas Miswanto akan uh, me Menjelaskan mengenai uh, API uh, Speech Product di mana ada dua produk yang akan dikenalkan. Oke, Mas Miswanto, kalau boleh tahu ini uh, sebelum paparan nih mau menjelaskan mengenai apa nih, Mas Miswanto? Silakan, Mas Miswanto. Iya, terima kasih Pak Alek. Uh, selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal semuanya. Ya, dari kami tim Speech akan menyampaikan. Uh, aplikasi pendukung atau core dari aplikasi pemrosesan suara yaitu speech to text dan juga uh, text to speech dalam bentuk API di mana API ini nanti dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh uh, perusahaan Bapak atau Ibu uh, misalkan untuk membangun sebuah tadi uh, sempat disebutkan sebuah aplikasi untuk subtitle ataupun sebagai aplikasi virtual assistant atau mungkin voice bot nah itu bisa digunakan jadi ini core aplikasi dari uh, dalam membangun sebuah aplikasi pintar untuk pemrosesan suara. Baik, terima kasih Mas Miswanto atas penjelasannya ya. Mas Miswanto ini uh, menamatkan S1 juga di ITB nih ya. Memangnya, tadi ITB Connection nih kayaknya di prosa nih. <laughs> Oke, okay, terus kemudian juga S2-nya di Universitas uh, Nusa Mandiri ya, tahun 2017. Uh, kemudian juga... Uh, pernah bekerja uh, di beberapa perusahaan ya pernah juga di KPK kemudian pernah di Kaskus uh, dan juga uh, sebagai anggota Indonesia Research and Scientist Institute. Oke okay. sebelum uh, kita ke Mas uh, Miswanto saya mau mengingatkan juga uh, kepada para uh, peserta silahkan bertanya ya lewat platform event.comunity.id live Nah saat ini sudah ada tujuh iya 8 pertanyaan nih dari 380 peserta yang uh, hadir di platform event.codecomputing.id slash live nah ini nanti pertanyaan akan dipilih 6 pertanyaan terbaik kita gitu, yang nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari uh, Prosa nah oke okay, uh, langsung saja Mas Bismanto untuk ya produk speech nya saya ingin tahu juga nih apa saja yang dimiliki oleh Prosa dan mana aja nanti kira-kira yang uh, kita uh, bisa manfaatkan, Mas Bisanto untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Alek, izin sebentar saya share screen. Baik. Selamat siang eh, Bapak Ibu peserta workshop pada siang hari ini. Eh, izinkan saya eh, Miss Wanto dan juga rekan saya nanti eh, Mas Marvin Budiman untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan eh, speech processing ataupun eh, yang bisa kita gunakan yaitu speech API. Oke, nah mungkin eh, untuk yang sudah kita ketahui bersama adalah, uh, manusia adalah makhluk yang paling uh, intelijen atau yang paling pintar gitu ya Karena AI sendiri pun dibangun oleh kita Maksudnya oleh manusia untuk ditrainingkan dan untuk uh, dilatihkan Agar si AI sendiri uh, bisa, bisa lebih pintar dari manusia Dan yang mentrainingkan adalah uh, kita sebagai manusia Jadi uh, AI ini uh, hadir uh, pada saat ini adalah bukan untuk menggantikan uh, pekerjaan manusia tetapi lebih ke membantu pekerjaan manusia yang tadinya dikerjakan secara manual itu bisa dilakukan secara otomasi ataupun bisa membantu pekerjaan-pekerjaan lainnya sehingga waktu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang biasanya uh, lambat dengan adanya AI bisa lebih cepat. Oke. Okay. Nah, untuk saat ini uh, kami dari uh, AI punya dua fokus utama pada uh, sisi AI yaitu untuk yang uh, Speak and listen yaitu adalah untuk di pemrosesan suara atau speech technology, kemudian untuk yang write and read, uh, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Mbak Yusrina, dan juga Mas Agung. Itu adalah untuk NLP. Nah, sedangkan kalau untuk AI sendiri, itu yang kita ketahui itu banyak, gitu ya. Jadi, AI itu luas dan ada uh, see and process what we see, itu untuk computer vision. Kita sudah banyak juga ada face recognition dan sebagainya, kemudian ada understand Uh, environment and act, fluidly itu juga dari sisi robotik, itu sudah banyak juga, dan yang terakhir itu untuk uh, yang uh, grouping and classifying object, itu untuk uh, pattern recognition. Nah, untuk yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu uh, untuk yang dari sisi speech technology. Oke, okay, nah, apa itu proses speech API? Proses speech API uh, adalah teknologi AI yang dapat membantu kita. Untuk melakukan proses pengenalan suara, suara secara otomatis, nah, untuk uh, speech API ini sendiri, kita memiliki tiga uh, core utama. Jadi, untuk yang pertama yaitu uh, speech to text, jadi merubah suara menjadi teks. Kemudian, yang kedua adalah text to speech, yaitu merubah teks menjadi suara. Kemudian, yang ketiga adalah speaker uh, recognition, yaitu untuk uh, pengenalan dari sisi pembicara. Nah, untuk yang akan disampaikan pada... Siang hari ini uh, beserta demo yang akan disampaikan oleh rekan saya itu adalah di uh, dua API yaitu speech to text dan text to speech. Nah, apa yang bisa digunakan uh, proses speech API uh, yang dapat dilakukan itu untuk mengkonversi audio uh, khususnya bahasa Indonesia menjadi teks dengan lebih akurat, kemudian juga mengkonversi teks dari bahasa Indonesia itu menjadi audio yang uh, natural human. Jadi uh, audionya itu akan lebih natural, uh, mungkin akan mendekati ke manusia, dan itu akan uh, kami tingkatkan secara berkelanjutan. Kemudian, yang ketiga tadi dapat melakukan pengendalian pembicara. Oke, di sini ada sedikit uh, pengendalian singkat terkait produk dari Speech API. Proses Speech API adalah produk pemrosesan suara dalam skala besar menggunakan Artificial Intelligence yang dapat diintegrasikan dengan cepat dan mudah bagi developer dan enterprise. Produk ini merupakan engine utama dalam membangun produk-produk berbasis suara di prosa seperti Mimo, Koala, dan Text-to-Speech SaaS yang merupakan hasil pengembangan dari Speech API yang dibungkus menjadi produk yang kompetitif. Ingin membangun voice bot Virtual assistant, robot pintar dan produk lain menggunakan proses Speech API, kunjungi prosa.ai. Oke. Okay. Nah, mengapa harus uh, menggunakan proses Speech API? Ya, ini adalah beberapa keuntungan dan juga kelebihan dari proses Speech API. Yang pertama yaitu integrasi yang mudah. Dengan sistem existing yang ada pada uh, perusahaan yang bapak ibu uh, kembangkan karena sudah berbentuk uh, apa namanya SaaS gitu ya software as a service jadi tinggal dipanggil melalui internet manapun, tapan pun dan dimanapun itu sudah bisa diakses dan untuk integrasinya dapat disesuaikan dengan dokumentasi yang sudah kami siapkan. Kemudian alasan keduanya yaitu hemat waktu karena kita tidak perlu melatih model AI sendiri. Nah kalau misalkan yang perlu kita Pahami adalah buah modal AI itu diperlukan data yang sangat banyak gitu. Semakin banyak data, maka model AI ini akan semakin pintar dan semakin uh, akurat. Dan daripada uh, kita membuang-buang waktu ataupun resource untuk membangun model AI sendiri, nah kami hadir untuk uh, membantu uh, Bapak Ibu untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di perusahaan. Kemudian alasan ketiga yaitu harga yang terjangkau karena kita uh, bisa berdasarkan Uh, apa namanya waktu jadi kita berikan kuota sama seperti yang tadi dibahas oleh Mas Agung kita ada kuota free trial di satu bulan pertama itu bisa dilakukan untuk uh, mungkin proof of concept gitu ya jadi misalkan Bapak Ibu ingin membangun aplikasi apa kemudian ya pada saat development kan berharap agar tidak ada biaya atau uh, charge yang diberikan maka bisa menggunakan kuota trial ini untuk uh, develop aplikasi yang dibangun nanti jika sudah selesai atau jika sudah uh, apa namanya running maka uh, bisa dilakukan misalkan kerjasama secara komprehensif lagi ke prosa itu juga memungkinkan jadi bisa berlangganan secara langsung dari portal konsol kami atau mungkin jika ingin berlangganan dengan uh, lebih komprehensif dengan harga yang lebih terjangkau dan sebagainya itu bisa juga menghubungi tim bisnis kami lalu yang ketiga adalah Sorry, untuk yang keempat adalah uh, yang terakhir adalah akurasi yang tinggi. Nah, untuk beberapa domain yang perusahaan sudah miliki model AI-nya adalah itu up to 98%. Jadi akurasi kami bisa uh, dibandingkan dengan kompetitor uh, lain atau mungkin dengan yang global company itu kita uh, sudah cukup akurat di beberapa domain tertentu. Khususnya bahasa-bahasa uh, asing dan sebagainya yang sudah bisa kami kenali. Oke, okay. kemudian ini adalah fitur dari Prosa Speech to Text API kami. Untuk teknologi speech recognition itu bahasa Indonesia dari Prosa adalah hasil riset dari tim Prosa sendiri. Jadi kami membangun model ini adalah model sendiri gitu. Jadi uh, tidak menggunakan misalkan uh, dataset yang free ataupun dataset yang ada di luar tapi kita bangun dari nol dan sampai saat ini yang tadi sudah disampaikan akurasinya up to 98%. Kemudian untuk metode transkripnya ini kita punya dua jenis. Kita bisa transkripsi dari rekaman itu secara offline dan juga bisa melakukan uh, transkripsi secara uh, real time atau online. Jadi seperti yang tadi sempat ditanyakan terkait subtitle itu uh, bisa kita asumsikan adalah uh, transkripsi secara real time karena pada saat video berjalan maka teks atau uh, apa namanya subtitlenya akan muncul seiring dengan suara yang dikeluarkan pada video tersebut. Kemudian yang ketiga adalah eh, kita menerima berbagai format audio bisa WAV, MP3, WebM, WebA, Opus dan juga MP4 untuk yang video. Dan dari format-format ini dapat dilakukan eh, pemrosesan juga oleh engine prosa. Itu eh, bisa kurang lebih eh, bisa 2 sampai jam itu bisa dalam sekali eh, proses tinggal nanti menunggu prosesnya itu yang akan dilakukan oleh uh, engine prosa jika uh, durasinya sedikit maka otomatis pemrosesan akan lebih cepat jika durasinya lebih panjang otomatis ada butuh waktu untuk memproses itu Oke, kemudian untuk fitur yang selanjutnya untuk yang uh, fitur text to speech API. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa kita sudah uh, human sounding voice. Jadi, uh, suara yang kita hasilkan saat ini ada tiga jenis, jadi uh, satu suara laki-laki yang kita sebut Dimas, kemudian dua suara perempuan, yang satu adalah Kocak dan yang satu lagi adalah Dini. Nah, untuk suara sendiri kita punya beberapa versi, jadi ada versi yang ramah, ada versi yang gentle, ada versi yang formal itu kita punya semua. Jadi bisa uh, Bapak Ibu coba gitu di Text to Speech API kami suara mana yang paling cocok untuk aplikasi yang sedang dikembangkan atau aplikasi yang sedang dibangun. Kemudian untuk uh, fitur yang selanjutnya pada TTS API ini adalah flexible audio file yaitu kita bisa membuat atau mengenerate uh, audio uh, dalam beberapa format. Jadi Uh, teksnya cukup satu dua sampai uh, beberapa baris kemudian untuk audionya kita bisa lakukan uh, apa namanya perubahan untuk format baik mau kita jadikan itu wav, mp3 atau opus gitu ya jadi kita bisa uh, play ulang atau mungkin kita bisa download audio tersebut dan yang terakhir itu ada voice tuning dan ssml tag atau ssml tag nah ini itu untuk melakukan uh, modifikasi pada text to speech API kita. Jadi misalkan pada saat berbicara uh, intonasi ataupun speed atau pem kecepatan pembicara dari si uh, engine atau si model TTS apakah mau dipercepat atau mau diperlambat atau mungkin mau yang normal. Nah, ini kita bisa lakukan uh, customize ini pada saat kita melakukan proses uh, sintesis. Jadi pada saat mau sintesis, kita bisa melakukan Customize tersebut mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan caranya oleh uh, rekan saya. Lalu apa aja sih uh, fitur ataupun uh, aplikasi proses PCP ini dapat digunakan untuk membangun apa saja? Nah untuk yang pertama terkait dengan notulensi ini sudah sudah ada. Jadi untuk transkripsi rekaman audio itu kita punya notulensi rapat. Untuk versi enterprise kita punya MIMO. Kemudian untuk yang versi apa namanya versi light atau versi untuk uh, pengguna secara langsung kita punya Salins di mana Salins ini sangat ramah terhadap uh, istilahnya terhadap para pekerja kantoran atau para mahasiswa atau mungkin para wartawan yang membutuhkan jasa untuk uh, transkrip persakapan dari rapat atau mungkin dari uh, apa namanya menjalankan tugas gitu uh, dengan baik dan itu juga cukup mudah digunakan gitu jadi, untuk transkripsi atau notulensi ini, kita punya versi yang uh, secara umum bisa diterapkan pada sebuah perusahaan yang bapak ibu miliki. Jadi, uh, kami memiliki manajemen pengaturannya juga, manajemen rapat. Jadi, rapat ini, siapa yang bisa akses, rapat ini tidak boleh uh, bisa diakses, dan sebagainya. Itu bisa juga. Kemudian, untuk transkripsi percakapan telepon juga kita uh, punya, jadi ada transkripsi dari customer service dan juga pelanggan. Lalu, selanjutnya. Uh, proses API dapat digunakan untuk virtual assistant, yaitu diintegrasikan dengan uh, virtual assistant, uh, bisa dengan chatbot, yaitu dengan input suara. Kemudian, outputnya itu adalah suara lagi, itu bisa kemudian membangun robot pintar juga dapat dilakukan. Jadi, pada saat ada uh, robot pintar tersebut, ada yang berbicara, bertanya, maka uh, audio yang ditanyakan oleh pengguna akan ditranskrip menjadi. Uh, teks kemudian teks tersebut akan diproses oleh chatbot kemudian dari situ akan dikeluarkan jawaban yang sesuai dengan uh, flow atau desain yang sudah ditentukan kemudian uh, digenerate uh, menjadi atau disintesis menjadi suara sehingga akan muncul uh, suara jawaban dari robot pintar atau chatbot itu sendiri kemudian untuk uh, IoT atau mungkin Internet of Things ini kita bisa melakukan uh, proses otomasi menggunakan perintah suara atau mungkin bisa kita bilang saat ini atau uh, voice command ya mungkin bapak ibu yang sudah uh, apa namanya familiar itu dengan Google Assistant untuk para pengguna Android atau mungkin untuk para pengguna uh, Apple itu sudah ada Siri nah sejenis itu dapat dikembangkan juga dengan menggunakan engine prosa tak. untuk sharingnya ke share yang Mas Marvin ya. Sebentar, saya coba share. Oke. Okay. Oke, okay, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit. Oke, okay, lalu selanjutnya untuk mm. uh, yang selanjutnya voice biometrik. Nah, ini proses Speech API memiliki engine biometric API yang dapat digunakan juga dan dapat diintegrasikan dengan misalkan mesin absensi pada perusahaan atau mungkin uh, dengan mobile aplikasi pada perusahaan uh, finansial teknologi atau mungkin pada apa namanya e-commerce itu bisa diterapkan juga untuk proses autentikasi ataupun konfirmasi menggunakan suara. Oke, okay. nah ini salah satu contoh penerapan Uh, speech to text dan juga text to speech dari prosa yang sudah kami implementasikan mungkin uh, bisa kita play sebentar. Halo, perkenalkan, saya adalah Rizka. Saya akan membantu Anda untuk mendapatkan informasi seputar Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Apa yang bisa saya bantu? laporan kerja Kemenristek Brin dapat diakses melalui tautan yang terdapat pada layar. Halo Rizka, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa yang bisa Rizka bantu? mau tanya dong, apa ya kementerian Brin itu? Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan inovasi. Kementerian Riset dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Apa aja tugas Kementerian Riset? Dan tugas Kementerian Riset dan Teknologi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kantornya di mana ya? Kantor Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia beralamat di Gedung BJ Habibie, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat dengan kode pos 10340. Oke Rizka, terima kasih ya. Senang bisa membantu Anda. Jangan ragu untuk bertanya kembali jika Anda membutuhkan informasi. Ya, jadi itu salah satu contoh penerapan dari speech API yaitu voice to text atau speech to text dengan text to speech digabungkan dalam virtual assistant uh, yang dapat membantu perusahaan Bapak Ibu dalam menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pengguna atau mungkin dari tamu atau mungkin dari pengunjung uh, perusahaan yang ada misalkan ditempatkan mesin virtual asisten tersebut pada lobi utama sebuah kantor. Nah itu dapat uh, diterapkan seperti itu. Kemudian untuk terakhir uh, adalah demo aplikasi atau mungkin demo penggunaan dari proses speech API dalam bentuk SAS dan juga demo use case pemanggilan API nanti akan disampaikan oleh rekan saya mas Marvin. Mungkin untuk saat ini saya kembalikan lagi ke Pak Alek. Terima kasih. Baik, uh, terima kasih, uh, terima kasih Mas Miswanto atas uh, presentasinya ya tadi menarik ya tadi uh, saya dengar suaranya ya meskipun ada sedikit ini tapi udah kayak natural ya gitu suaranya udah natural meskipun ada Sedih, kalau diperhatikan ada sedikit uh, apa ya katakanlah sedikit uh, uh, jeda atau apa gitu tapi bagus, menurut saya udah bagus banget ya maksudnya uh, bisa menyampaikan dengan dengan baik gitu ya nah juga tadi disampaikan juga filter fitur yang ada di uh, prosa yang uh, speak product gitu ya dan nanti akan dilanjutkan demo oleh mas Marvin Oke terima kasih Mas uh, Mismanto nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya ini udah cukup banyak yang uh, bertanya wah udah tiba-tiba udah 16 pertanyaan nih nah, nanti kita mungkin bisa jawab semuanya nah, uh, oke okay. uh, tapi silakan bapak ibu uh, silakan bertanya ya karena kita akan pilih 6 pertanyaan uh, terbaik nanti yang akan kita uh, berikan hadiah dari prosa AI gitu ya oke okay, itu berikutnya kita akan uh, beralih ke pembicara kedua yang akan e, membawakan e, ini ya apa hmm, informasi e, terkait demonya gitu. Demonya seperti apa nih tadi udah dijelaskan e, dengan e, sangat baik oleh Mas Miswanto gitu ya. Untuk berikutnya kita akan e, mendengarkan e, demo yang akan disampaikan oleh uh, Mas uh, Marvin Jeremy Budiman. Uh, beliau adalah soft, uh, Senior AI Engineer dari Prosa.ai. Halo Mas Marvin. Selamat halo, siang Mas halo. Marvin. Halo, Pak Alex dan Bapak Ibu iya. maaf, maaf Mas Marvin suaranya agak kurang jelas ya, agak kecil gitu. Halo, halo. Coba lagi. Halo, halo. Nah, udah lumayan. Oke, udah lumayan. Oke. Uh, Mas Marvin, ini akan demoin filter uh, speech yang ada di prosa, ya. Nah, Mas Marvin, ini uh, beliau sudah menyukai AI Sejak SMK, nih. Katanya, jadi, wah, mantap sekali, nih. Beliau lulusan SMK Gracia Bandung, kemudian melanjutkan S1 di ITB, ya. Uh, kemudian S2-nya di Universitas Nusa Mandiri, Jakarta. Nah, uh, beliau uh, pernah ITB juga. bekerja di... PT Melvar Lintas Nusa dan juga PT Inti yang kemudian setelah lulus S2 Mas Marvin bergabung dengan uh, Prosa. Nah ini sama-sama nih, satunya kayaknya dari empat pembicara, satunya ITB semua nih. Oke, okay. uh, langsung aja kalau gitu Mas Marvin untuk Mas Marvin uh, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, okay, uh, saya udah terdengar jelas ya. Oke, okay, uh, terima kasih uh, untuk Pak Alex dan tim Cloud Computing Indonesia atas kesempatan hari ini. Uh, saya akan melanjutkan uh, presentasi dari rekan saya Pak Miswanto. ya. Okay. Apakah layar saya sudah? Oke, okay, uh, kurang lebih saya akan mempresentasikan hal yang mirip dengan yang dipresentasikan Mas Agung tadi ya. Jadi uh, untuk bisa memperoleh akses ke API Prosa itu kita mendaftar Bapak Ibu mendaftar di console2.prosa.ai. Lalu untuk API Speech di konsol ini ada dua ya. Yang pertama yang API Speech to Text yaitu API yang mengubah suara jadi teks. Kemudian ada API Text to Speech yang mengubah teks jadi suara. <tuh> cara mendaftarnya sebenarnya mirip ya. Jadi kita create application dan khusus sekarang itu ada free application untuk para pendaftar yang baru pertama kali mendaftar. Untuk pricing bisa dilihat di sini ya. mungkin di manage application. Nah, untuk paket starter itu ada kuota sebanyak 12 jam dengan harga 180.000. Lalu untuk kuota gratisannya uh, Saya sudah pakai beberapa menit ini jadi uh, kuota gratisannya adalah 4 jam ya kemudian untuk text-to-speech uh, Bapak-ibu akan dapatkan kuota sebesar 10.000 karakter untuk free trial dan bisa purchase uh, beberapa paket ya nanti bisa dilihat sendiri ya. Oke okay, uh, Kurang lebih cara daftarnya sama ya, e, tinggal create application. Lalu e, mungkin yang akan lebih saya jelaskan adalah tentang documentation ya Jadi e, cara pemakaiannya sebenarnya sudah dituliskan di docs2.prosa.ai. Di sini ada dokumentasi tentang speech API dan NLP API yang tadi sudah Mas Agung jelaskan ya. Oke, mungkin saya akan mulai dari speech to text. E, untuk speech to text, e, kita menangani tiga kasus utama ya yaitu pertama adalah transkripsi yang bisa dibilang instan gitu ya butuh hasilnya langsung contohnya mungkin untuk kasus-kasus uh, voice command atau voice search uh, menggunakan virtual assistant gitu ya jadi hasilnya kita butuh secara langsung ketika kita ngomong langsung uh, dikembalikan hasilnya lalu kasus kedua mungkin adalah uh, bad jadi kasusnya mungkin uh, Bapak Ibu punya rekaman-rekaman rapat atau mungkin video-video yang ingin dibuat subtitlenya gitu ya uh, tapi tidak harus saat itu juga jadi uh, Bapak Ibu bisa submit ke prosa API kemudian uh, hasilnya bisa di Diambil atau diperoleh uh, nanti gitu Oke okay, contoh kasusnya uh, seperti tadi uh, mungkin mengelola transkripsi meeting, mengelola transkripsi uh, interview gitu ya misalnya atau lain-lain. Uh, Lalu ada kasus ketiga yaitu live atau online transcription. Jadi uh, pada kasus ini audionya di-stream secara langsung ke speech API dan hasilnya dikirimkan juga secara streaming dari API ke klien yang memanggilnya. Oke kurang lebih uh, untuk kasus-kasus yang kami kami tangani ada tiga. Nah, mungkin saya akan lanjutkan ke demo aplikasi ya saya sudah sempat buat semacam aplikasi sederhana dalam bahasa Python oke ini oke eh, ya, sekarang mestinya udah muncul terminal saya oke sudah nah eh, untuk bisa menggunakan proses speech to text API eh, pertama-tama Uh, Bapak-Ibu mungkin cek dulu ya uh, Apa saja model Speech-to-text yang Bapak-Ibu bisa akses gitu ya Contoh uh, kalau di Subscription yang saya Dapatkan yang free trial Itu saya punya akses ke Model yang namanya STT General Nah kenapa uh, Perlu cek uh, Hal ini karena Di masa mendatang Model spesifikasi prosa itu ada beragam, dan uh, tiap model itu punya semacam perbendaharaan kata masing-masing. Oke, okay. uh, dan sebenarnya untuk klien-klien prosa, beberapa sudah ada yang uh, dipasangkan model custom untuk domain uh, di uh, organisasi atau instansi uh, mereka. Jadi pertama uh, perlu cek model apa yang tersedia di subscription Bapak Ibu. Kemudian untuk submit uh, speech to text job. Oke. Okay. Mungkin yang pertama akan saya demokan bagaimana men-submit uh, file gitu ya. Oke. Okay. Okay. kalau di program Python saya saya eh uh, namakan sample.wav. Suaranya kurang lebih seperti ini. Oke, okay. suaranya terdengar tidak ya? Oh, saya coba share kali ya. dengar ya, oke, okay. nah e, contoh audionya seperti itu, saya namakan sample.love, tadi lalu saya e, input, nah kemudian e, ada opsi dimana kita bisa menunggu hasil atau e, tidak menunggu hasil. Menunggu so, hasil artinya e, transkripsinya akan, akan langsung dikirimkan, langsung dikirimkan setelah e, request ke API ini selesai gitu ya. Uh, saya coba yes dulu Oke okay. Nah di sini hasilnya akan muncul gitu ya uh, Transkripnya Halo nama saya Dimas Saya adalah salah satu model perusahaan uh, Lalu ada semacam timestamp ya Dia dari detik ke 0 sampai detik ke 4 Oke okay. lalu ada detail-detail lainnya Seperti ini Oke okay. uh, Kemudian mungkin untuk kasus yang kedua, saya coba masukkan file yang sama. Lalu tapi hasilnya tidak saya tunggu ya. Nah, kalau hasilnya tidak uh, ditunggu, maka di sini dia akan mengembalikan nol. Nah, mungkin bapak ibu bertanya-tanya bagaimana caranya bisa dapat hasilnya kembali. Nah, di sini itu ada job ID. Jadi kita bisa akses kembali hasilnya menggunakan job ID ini ya uh, kita pakai perintah nomor 4 ya get STT job masukkan job ID uh, yang tadi uh, dikirimkan nah lalu uh, hasilnya kita bisa ambil lagi uh, alur seperti ini berguna kalau misalnya uh, audionya itu cukup panjang ya misalnya mungkin 4 jam karena audio 4 jam tentu saja tidak mungkin diproses hanya dalam Uh, 10 detik gitu ya, karena dia butuh waktu prosesan yang cukup lama. Jadi model seperti tadi bisa digunakan untuk kasus audio audio panjang ya. Oke, okay. uh, kemudian uh, untuk speech to text API proses ini juga bisa submit st job menggunakan link Google Drive ya. Oke, okay. jadi contohnya saya ada file audio ini ya, mungkin saya pakai Oke, yang ini aja. Nah, untuk ini pun sama, karena dia mungkin uh, durasinya cukup panjang. Saya memakai jenis yang uh, tidak ditunggu, ya. Nah, kemudian uh, kita bisa cek untuk job ID yang tadi. Progresnya sudah sampai mana? Oh, sudah ada hasilnya ternyata. Oke. Okay. Nah, di sini eh uh, kalau misalnya audionya cukup panjang, Speech to Text akan otomatis memotong berdasarkan jeda yang diucapkan ya. Jadi contohnya di sini untuk detik ke-0 sampai detik ke-6 itu baik selamat pagi, terima kasih atas Nah, kemudian untuk segmen-segmen berikutnya dia ada timestamp dan transkrip di segmen tersebut. Oke. Okay. Lalu kalau misalnya ingin memperoleh job-job yang pernah Bapak Ibu masukkan, kita bisa pakai API nomor eh, eh, perintah nomor 5. Nah di sini akan muncul daftar job yang pernah di-submit oleh Bapak Ibu. Oke. Okay. Kalau dari segi coding atau programmingnya cukup sederhana ya. Untuk get model list eh, kita cukup Uh, menggunakan URL dan method get. Jangan lupa menyatakan API key. Nah, ini API key-nya tidak saya tampilkan ya. Uh, kemudian untuk submit TS job. Oh, sorry. Submit as STT job itu kalau misalnya kita punya file audio seperti tadi, uh, yang perlu diperhatikan adalah audionya harus diubah jadi format base 64 ya. Eh, uh, itu sudah disupport ya secara umum oleh berbagai bahasa pemrograman jadi mestinya tidak terlalu sulit kemudian audio datanya kita masukkan ke dalam JSON lalu kita kirim ke STT API nah untuk G Drive itu sama ya nanti link G Drive nya tinggal dimasukkan saja ke JSON payload nya kemudian untuk eh uh, get STT job yang tadi tinggal pakai get dan menyertakan job ID ya di URL API-nya untuk get status job please eh, tinggal menggunakan URL yang sama tapi disertai eh, jumlah job yang mungkin mau diambil eh, gitu ya nah semuanya ini sudah dijelaskan di dokumentasi prosa ya jadi di sini ada panduan getting startednya Oke, okay, sudah ada penjelasan tentang synchronous request. Synchronous request itu adalah uh, request yang ditandai parameter wait-nya true ya. Jadi hasilnya langsung dikembalikan setelah request-nya dikirimkan. Lalu yang satu lagi yang asynchronous, itu wait-nya sama dengan false. Oke, okay. mungkin untuk lebih lanjut bisa Bapak Ibu uh, baca di dokumentasi ini ya sudah ada sampel code-nya dalam python dan javascript juga jadi mungkin bisa langsung dicoba Oke okay, uh, lalu untuk STT itu kami juga ada uh, API yang bisa streaming ya nah API ini menggunakan websocket kalian tadi menggunakan REST API sekarang menggunakan websocket uh, flow-nya kurang lebih pertama uh, kita connect ke URL API prosesnya. Jangan lupa menyertakan API key juga. Kemudian untuk awal-awal eh, perlu menyertakan jenis model yang mau dipakai serta label-label ini sebenarnya bebas ya. Intinya untuk memberi identitas saja kepada eh, sesi web sesi streamingnya gitu ya. Nah kemudian setelah mengirim metadata ini eh, maka bisa langsung mengirim audio sambil uh, menerima pesan dari uh, speech API prosa. Oke, okay. untuk di contoh program ini pengiriman audionya dilakukan dari pembacaan file ya. Jadi baca file sebesar sekian bytes, lalu uh, sekian bytes tersebut dikirim ke API prosa WebSocket. Kemudian uh, sambil mengirim audio itu uh, programnya juga menerima message dari uh, space API kemudian ditampilkan gitu ya ya mungkin saya coba demokan di sini oke filenya ada di Nah, ini proses streamingnya sedang berjalan ya. Oke, okay. oke. Okay, jadi bisa dilihat uh, dari API-nya akan mendapat beberapa message. Uh, pertama mengenai informasi bahwa uh, jobnya telah dibuat gitu ya, sesinya telah dibuat. Nah, di sini ada job ID yang dikembalikan. Nanti sama seperti tadi kita bisa akses lagi uh, jobnya menggunakan ID yang diberikan. Terus kemudian nanti uh, jobnya akan diantrikan dan akan uh, diproses langsung. Lalu di sini akan muncul langsung hasilnya ya. Mirip seperti tadi, di sini ada transkrip beserta timestamp ya. Lalu nanti di akhir ada status complete. Oke, okay. uh, okay, kurang lebih seperti itu untuk ASR yang streaming ya. Mungkin yang perlu diberi di uh, sini ada satu parameter, yaitu include partial. Ini kegunaannya adalah untuk uh, menampilkan transkrip-transkrip yang mungkin belum lengkap, ya. Mungkin saya langsung demokan saja. Oke, okay. bisa dilihat uh, untuk parameter ini menyebabkan transkripsinya itu muncul secara bertahap ya sedikit demi sedikit nah itu adalah transkripsi yang uh, disebutnya parsial ya jadi belum lengkap nah uh, itu bisa di customize juga uh, kalau mau menampilkan transkripsi yang parsial tinggal di set jadi true aja kalau tidak juga bisa di set jadi false oke okay, uh, speech-to-text kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin saya lanjut aja ke TTS ya. TTS juga sebenarnya mirip ya cara kerjanya. Kita pakai uh, mekanisme job seperti tadi. Kita bisa get model list. Nah. Untuk saat ini ada empat model ya yang tersedia, ada Dimas, Ocha Gentle, Dimas ekspresif dan Dini ya. Uh, kemudian untuk Submit TTS Job, uh, kurang lebih mekanismenya mirip ya, cuman ini berarti kita menyimpan hasilnya ke dalam file gitu ya. kita coba teksnya mungkin halo nama saya Dimas saya, saya adalah salah satu model senang bertemu dengan anda Oke. nah TTS juga kita bisa wait result atau tidak gitu ya saya pilih yang wait saja nah kemudian untuk TTS ini kita bisa uh, memilih outputnya berupa URL artinya URL ke audio hasilnya atau eh, kita buat hasilnya menjadi base 64 juga. Sebagai contoh mungkin yang pertama saya akan mengenerate send URL ya. Oke, mau ditunggu. Nah, Oke, di sini, uh, di hasilnya, di result muncul path. Path ini adalah URL yang bisa diakses secara langsung. Uh, jadi, kalau saya klik, misalnya, ya, oh, dia sudah langsung mendownload. Nah, jadi si audionya ini langsung bisa didownload menggunakan link ini. Oke, saya coba download ke folder tadi, kemudian saya coba play di sini. Halo, nama saya Dimas. Saya adalah salah satu model Prosa. Nah, Oke. Okay. Oh ya tadi mungkin belum saya uh, save via filenya. Jadi bagian belakangnya tidak terbaca. Oke. Okay, uh, jadi uh, pertama kita bisa menggunakan send url-url ini bisa dipakai selama dua jam ya semenjak uh, dia di apa dibuat atau kita bisa juga uh, Menggunakan menggunakan format base64. Oke, mohon ditunggu. Oke. Untuk base64 itu datanya akan tersimpan di field data ya. Ini saya tidak tampilkan semuanya karena kalau saya tampilkan semuanya akan sangat panjang. Tapi bentuknya adalah eh, rangkaian string seperti ini, rangkaian karakter seperti ini. Lalu kalau coba di play. Halo, nama saya Dimas. Saya adalah salah satu model prosa. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk TTS. ya. Lalu sama seperti ASR tadi, kita bisa get atau ambil ulang hasil dari job-job yang sebelumnya pernah dikirimkan menggunakan job ID. Kemudian, kita bisa juga mendapatkan daftar job yang pernah submit Oke, kurang lebih untuk flow-nya seperti itu, dan sama seperti STT tadi, uh, untuk dokumentasi lebih lengkapnya ada di uh, Docs2.co.id. Referensinya juga uh, menyatakan uh, coding sample, ya. Ini bisa langsung dicoba oleh bapak ibu sekalian. Oke, okay, uh, mungkin sebelum ditutup uh, ada beberapa use case yang uh, sudah berjalan di Prosa gitu ya. Contohnya mungkin untuk SCT dan TTCP ini uh, bisa digunakan sebagai bagian dari voice bot. Jadi uh, user bisa mengirimkan pertanyaan dalam bentuk suara kepada klien app. Klien app itu bisa apa saja ya, bisa uh, web browser. Aplikasi di web gitu ya, ataupun aplikasi mobile, kemudian dia bisa mengirimkan uh, question itu ke SCT API. Nanti, SCT API akan mengubah voice jadi teks dan diproses oleh chatbot service. Nanti, chatbot service ini yang akan mengirimkan jawaban dalam bentuk teks, text dan teksnya diubah oleh TTS jadi suara lagi. Lalu, suaranya dikembalikan ke klien salah satu contoh kasus dan sudah dipresentasikan oleh uh, Pak Misonto tadi ya uh, demo Riska virtual assistant. Kemudian yang sering uh, digunakan juga adalah kasus asynchronous atau batch processing gitu ya. Contohnya di sini kalau pakai speech to text, misalnya di salah satu produk prosa itu ada Salience dan Mimo ya. Salience dan Mimo itu uh, gunanya untuk mentranskripsi rekaman. Uh, kalau misalnya bisa rekaman apa atau rekaman interview seperti tadi ya. Di sini uh, user bisa mengirimkan audio filenya ke client app, bisa berupa aplikasi web ataupun aplikasi mobile. Kemudian client app ini mengirimkannya ke backend yang akan kirimkan ke speech to text. Jadi speech to text akan mengembalikan job ID, lalu job ID-nya disimpan dulu. Jadi mungkin audionya seperti tadi yang saya sampaikan ya, audionya bisa berjam-jam. Maka eh, yang penting job ID-nya disimpan dulu. Kemudian eh, kalau ingin mendapatkan result-nya ya tinggal client app polling saja. Mengirimkan job ID, lalu nanti kalau misalnya sudah komplit, transkripnya akan dikembalikan ke backend. Lalu transkripnya disimpan ke database dan ke klien. Oke, okay. Orang lebih uh, seperti itu tentang proses PPI. Dari saya sekian, terima kasih. Saya kembali, kembali kepada Pak Alex. Oke, okay. baik, terima kasih Mas uh, Marvin atas uh, demonya, ya. demo aplikasi uh, dari produk speech speech yang dipunyai oleh uh, Prosa. Nah, tadi didemukan ya dari uh, Mas Marvin ya, beberapa fungsi yang uh, bisa digunakan nah, tadi dipanggil langsung dari aplikasi Python tadi yang disediakan oleh Mas uh, Marvin gitu ya. nanti kurang lebih bapak ibu yang uh, developers gitu ya pasti uh, sudah familiar tadi dengan apa yang Uh, didemokan oleh Mas Marvin gitu ya uh, Bikin REST API Ataupun WebSocket dan seterusnya Ke layanan-layanan uh, yang Dipunyai oleh perusahaan nah, Jadi buat Bapak Ibu yang langsung Tertarik ingin coba Disediakan free quota yang uh, Katakanlah bisa langsung dicoba uh, Terkait produk-produk yang tadi Sudah didemokan gitu ya uh, Baik yang tadi dari uh, Sesi pertama tadi dan juga Uh, yang sesi pertama tadi ngomongnya terkait sama text processing gitu ya uh, Dan yang kedua terkait sama speed processing Nah keduanya ada free quota Yang bisa langsung dicoba tinggal mendaftar di prosa.ai Nah nanti uh, langsung saja bisa dicoba dioprek dan seterusnya nah, barangkali nanti kalau cocok bisa langsung dipakai gitu ya Oke berikutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada yang ada di platform ya uh, saat ini sudah ada 18 pertanyaan yang sudah ada di platform dan kemudian uh, nanti akan dijawab oleh para uh, pembicara jadi untuk itu mohon untuk para pembicara nyalain kamera semuanya uh, Mbak Yusrina uh, Mas Agung Mas Wiswanto dan Mas Marvin Mohon izin untuk kameranya di e, nyalain semua supaya katakanlah bisa bareng-bareng kita berdiskusi nanti kalau ada yang e, katakanlah e, bisa menambahkan menjawab langsung saja nanti disampaikan ya oke kita e, kembali ke pertanyaan tadi ini yang ada yang kan tadi ada yang belum terjawab ya pertanyaan tadi ya nah sekarang kan sudah sampai di produk speech nih Nah, ini tadi pertanyaannya tadi yang belum terjawab tadi adalah hmm, dari eh, Pak Joni Lidjah ya, data engineer di Direksi Lindo tadi. Nah, pertanyaannya adalah tadi eh, saya tertarik membuat aplikasi baik web atau mobile apps dengan mengkonsumsi data dari Prosa API. Nah, bisakah NLP Toolkit menerjemahkan video yang tidak ada subtitle menjadi ada subtitle? dan modul API library mana yang disediakan oleh uh, perusahaan terkait hal tersebut. Nah, ini siapa nih yang mau menjawab nih dari pertanyaan dari uh, Mas atau Bapak Joni uh, Litia. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Alek. saya izin menjawab. Ya, terima kasih Pak Joni untuk pertanyaannya. Sesuai dengan yang tadi kami sampaikan untuk uh, membuat sebuah aplikasi misalkan kebutuhannya adalah subtitle itu dapat menggunakan proses speech to text, karena pada saat video uh, itu kan sudah ada sumber suara, dan dari situ nanti bisa dilakukan interkoneksi ataupun integrasi dengan speech to text API kami, uh, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Marvin adalah dengan metode streaming gitu ya, jadi apakah nanti mau ditampilkan perbagian-perbagian uh, sesuai dengan kondisi suara yang ada itu uh, bisa dilakukan dan juga dari sisi apa namanya dari sisi uh, library atau API yang bisa dipakai. Tadi sudah ada juga dokumentasi lengkapnya. Nanti uh, mungkin Pak Joni bisa mencoba akses ke console2.prosa.ai untuk mencoba engine kami ataupun uh, produk API kami untuk speech to text. Dan jika ada kendala uh, kami dengan sangat senang akan membantu uh, melakukan mungkin uh, diskusi ataupun hal-hal lain. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, uh, Mas Miswanto, atas uh, jawabannya. Jadi, bisa ya, tinggal tadi uh, mendaftar aja langsung dicobain, gitu, untuk mengetahui apakah sesuai kebutuhan atau tidak, gitu, uh, karena disediakan free kuota yang bisa langsung dicoba. Oke, ini berikutnya nih, ini pertanyaannya uh, dari Bapak Nova, nih, Bapak Nova. Beliau adalah founder di Forum Informatika Farmasi Indonesia. Nah, pertanyaannya... Uh, saya tertarik untuk menggunakan API Prosa untuk uh, Mamet Bot yang kami gunakan untuk Apotek dan Vaskes lain dan beliau juga menyetalkan nomor WA nya itu, uh, dituliskan nomor WA nya di, di situ Nah pertanyaannya, ini jelas nih udah tertarik mau pakai, nah kalau misalnya terkait sama produk kayaknya farmasi ya ini ya, nah untuk bikin bot uh, terkait sama farmasi gitu, kira-kira bisa nggak mas dan apa yang perlu dilakukan nih untuk spesifik uh, ini kan farmasi mungkin spesifik ini ya spesifik domain ya pada akhirnya mungkin apakah perlu nanti uh, training model lagi atau gimana mas uh, terkait hal ini nah siapa nih yang bisa jawab nih uh, oke okay. pak alex silakan jawab juga ya yeah. Uh, terima kasih, Pak Nova, untuk uh, pertanyaannya. Nanti, dari tim bisnis kami akan segera menghubungi Bapak sesegera mungkin, kemudian terkait dengan parameter uh, bot ini. Memang, kalau yang tadi disampaikan Pak Alex juga betul, ini adalah domain yang spesifik karena istilah-istilah pada obat atau mungkin pada bidang kesehatan itu kan unik-unik dan rata-rata adalah bahasa asing dan ini nanti akan diperlukan uh, customize untuk model tersebut. Jadi uh, untuk baseline awal kita punya general model atau model yang umum. Kemudian dari model yang umum akan ditambahkan term-term uh, atau mungkin kosakata yang asing-asing yang ada pada uh, dunia farmasi atau mungkin dunia kesehatan. Dan dari situ nanti akan dilatihkan kembali kata-kata uh, atau term tersebut ke model uh, apa? model ASR kami atau model STT kami sehingga nanti dapat uh, memahami dan juga dapat mentranskrip dengan akurat istilah-istilah yang digunakan pada bot tersebut. Jadi untuk yang terkait hal ini memang akan membutuhkan import uh, dari sisi misalkan pengumpulan data, kemudian juga kita harus mempelajari istilah-istilah asing tersebut. Itu maksudnya obat apa karena uh, ada keunikan tersendiri di uh, orang kita gitu ya orang Indonesia biasanya kalau misalkan Nah, obat itu kan uh, yang biasa dikenal, itu misalkan paracetamol gitu. Tapi orang tahunya, misalkan produk yang sudah umum gitu, panadol gitu, atau apa, nah, itu uh, bisa juga nanti uh, diberikan, mungkin ke knowledge di bot tersebut. Jadi, kalau orang mencari uh, misalkan panadol, itu berarti kan harus yang memiliki kandungan misalkan paracetamol atau sebaliknya. Jadi, hal-hal uh, tersebut dapat dilakukan dengan uh, melakukan training kembali kepada model STT kami agar model kami bisa lebih akurat dan bisa uh, melakukan proses uh, transkripsi secara akurat dari bot uh, tersebut sama mungkin tadi ada satu yang mungkin terlewat Pak Alex yang uh, pertama itu dari kalau nggak salah pertanyaannya Pak Aryono terkait menggunakan voice yang dapat menerjemahkan aplikasi apakah bisa terjamin data nah ini mungkin saya bantu jawab juga untuk untuk saat ini, perusahaan sudah uh, apa namanya memiliki sertifikasi standar mutu keamanan informasi, sehingga untuk informasi ataupun data-data yang uh, disubmit ke kami itu akan terjamin keamanannya. Lalu, jika ingin uh, lebih secure atau lebih aman uh, dari sisi misalkan Pak Aryono atau dari sisi uh, apa, perusahaan yang ingin mengimplementasikan ini dimungkinkan kita melakukan uh, proses instalasinya on premise. Jadi dapat uh, kita menginstal engine-nya ke uh, server yang ada di internal Bapak Ibu semua gitu. Jadi dapat dilakukan on premise sehingga apa yang ditakutkan terkait keamanan data itu dapat diakomodir oleh uh, mungkin tim IT atau tim security dari internal masing-masing. Yang jelas dari prosa support uh, kalau ingin dalam bentuk SaaS kita sudah siapkan, sudah sediakan tetapi jika ingin bekerja sama lebih komprehensif, uh, lebih apa lebih intens lagi itu dapat dilakukan instalasi secara on premise mungkin itu terima kasih oke okay, baik uh, terima kasih mas miswanto atas penjelasannya jadi uh, sangat ini ya sangat fleksibel ya jadi mau pakai yang publik uh, software as a service sudah ada uh, kalau misalnya dirasa oh saya mau di deploy di lokal saya dong karena data-data saya saya nggak mau nih Uh, ada di sana misalnya gitu itu kita bisa juga deploy di on-premise gitu ya jadi sangat fleksibel jadi bisa pilih mau pakai public SaaS-nya ataupun juga nanti bisa berupa private cloud ya jadi mungkin private SaaS gitu ya kalau di lokal gitu mungkin ya oke okay. terima kasih mas uh, Miswanto atas uh, jawabannya nah ini saya akan uh, bacakan uh, pertanyaan lagi ya oh ya yeah, sekedar mengingatkan bapak ibu nanti ini menarik nih hadiahnya nih jadi Uh, hadiahnya ada ada enam ya gitu ada enam jadi buat bapak ibu silahkan ajukan pertanyaan karena mungkin waktu kita masih cukup lama nih uh, untuk saya tanya jawabnya masih cukup uh, fleksibel waktunya jadi uh, hadiahnya adalah nanti akan ada tiga orang yang akan mendapatkan hadiah berupa free uh, package uh, salin yang uh, pro ya uh, itu akan ada tiga orang yang nanti akan mendapatkannya dan juga ada uh, hadiah untuk tiga orang lagi yaitu uh, text to speech creator ya ini juga untuk tiga orang nah jadi itu nanti uh, bapak ibu bisa uh, langsung mendapatkan yang kuotanya jauh lebih banyak gitu ya untuk nanti ngetes ngetes uh, dan sebagainya jadi uh, silahkan bapak ibu untuk bertanya nanti kita akan pilih uh, enam pertanyaan terbaik yang nanti akan mendapatkan uh, hadiah nanti mohon teman-teman dari Rosa, ya, memilih nih pertanyaan-pertanyaan yang kita bacakan nanti. Mana yang kira-kira dirasa terbaik untuk nanti kita umumkan? Siapa yang akan menang setelah sesi Q&A nanti selesai? Oke, berikutnya saya akan uh, membacakan uh, pertanyaan lain. Ini uh, pertanyaannya: uh, ini ada dua pertanyaan dari uh, Bapak eh beliau adalah supervisor di PT Semen Padang ya. Oke, pertanyaan dari Pak Pak Nico yang pertama eh apakah aplikasi Prosa yang memperbaiki teks menjadi bahasa baku tadi kan didemokan ya di sesi pertama tadi kita. itu dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa ataupun wartawan serta editor surat kabar atau majalah untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan mereka nah pertanyaannya apakah sudah banyak uh, klien dari Prosa yang memanfaatkan aplikasi ini nah itu pertanyaan pertama ini mungkin nanti tim dari teks nih yang akan bahas uh, uh, jawab ya nah pertanyaan kedua masih sama dari Pak Joniko juga ini uh, mungkin lebih uh, cocok ke tim Speed nih pertanyaannya adalah saya bacakan bagaimana uh, caranya uh, jika kita ingin memperlambat pengucapan kalimat atau kecepatan berbicara dari voice assistant tersebut gitu Nah, oke, okay. ini kira-kira siapa yang mau menjawab nih? Silahkan, mungkin dari tim teks dulu, silahkan. Ya, yeah, izin menjawab, Pak. Ya, yeah, untuk water uh, normalizer itu sangat, sangat mungkin ya, sangat mungkin untuk uh, digunakan untuk misalkan tadi mahasiswa untuk uh, mengecek artikel tugas dan sebagainya ataupun misalkan tadi wartawan uh, di media ya untuk mengecek uh, editorial untuk sebuah artikel yang dituliskan. Dan untuk uh, penggunaannya sendiri di normalizer itu uh, saat ini penggunaannya itu sempat ada di uh, terkait justru chatbot Uh, ini optimasi chatbot ya, karena ya mungkin tadi sedikit menyambung ke pertanyaan sebelumnya. Jadi, dalam chatbot itu, uh, ya, baik yang dengan kita tambahkan ya, dengan yang ASR atau speech uh, atau teks juga, dimana bisa menjadi voice bot. Uh, di chatbot sendiri itu nanti perlu ada yang namanya kita uh, knowledge dari chatbotnya, jadi misalkan tadi kalau di farmasi terkait demam misalnya demam pertanyaannya bisa lebih kepada apa itu demam gejalanya apa obatnya apa saja obatnya beli di mana dan seterusnya nah tentunya misalkan jika chatbot itu dipasang di sebuah aplikasi chat ya misalkan WhatsApp atau sebagainya itu tentunya dari user akan cukup beragam secara pengucapan atau ya, penulisan dari dari pertanyaannya. Entah misalkan disingkat-singkat atau ada typo dan sebagainya. Nah, itu akan cukup mempengaruhi knowledge atau jawaban dari chatbotnya. Nah, maka dari itu Kemarin uh, ada kalian juga yang menggunakan watermizer untuk bisa mengoptimasi chatbotnya supaya hasil dari jawaban chatbot itu lebih sesuai dengan knowledge-nya. Seperti itu pak. Oke okay, baik terima kasih Mbak Yusrina atas jawabannya terkait sangat teks ya. Jadi dimungkinkan dan uh, udah ada mungkin tadi beberapa customer yang pakai gitu ya pastinya ya. Oke okay, untuk berikutnya tadi uh, mungkin dari tim. Speed nih uh, untuk menjawab pertanyaan yang uh, kedua tadi bisa nggak diperlambat uh, ada settingannya nggak? Nah silakan mungkin dari tim Speed. Iya izin menjawab Pak Alek. Oke mungkin saya sambil share screen lagi ya. Oke udah muncul ya. Oke uh, tentu saja bisa ya karena seperti di uh, TTS yang sas itu bisa kita set juga. Nah yang di set itu adalah uh, variable tempo dan pitch ya. Kalau tempo itu untuk set kecepatan uh, pengucapannya lebih dari satu artinya dia bakal lebih cepat gitu ya ngomongnya. Kalau kurang dari satu, uh, misalnya setengah itu dia jadi lebih lambat. Lalu untuk uh, tinggi atau rendahnya nada itu bisa kita set lewat pitch. Uh, kita tinggal tambah kalau ingin suaranya uh, nadanya lebih tinggi lalu kita tinggal kurangi uh, bisa jadi negatif uh, satu atau lebih gitu ya misalnya kalau ingin suaranya lebih rendah nadanya jadi uh, bisa untuk mengeset kecepatan dan tinggi nada tinggal menggunakan variable tempo dan pitch Baik, terima kasih uh, Mas Marvin. Tadi didemokan ya, uh, secara back end possible. Tadi uh, tinggal diatur variabel uh, tempo dan uh, pitch-nya tadi ya uh, disampaikan oleh Mas Marvin tadi. Jadi uh, tinggal kreasi kita nanti, kreasi kita untuk bikin UI-nya kalau dari front end-nya gitu ya. Mau seperti apa uh, nanti apa yang dilempar ke uh, uh, API dan seterusnya. Oke, ini saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Saat ini ada 19 pertanyaan ya dari 432 uh, peserta yang uh, mencatatkan diri hadir di platform. Oke, ini pertanyaannya uh, dari Pak Rion ya, Pak Rion Effendi. Uh, beliau tidak menyertakan bekerja di mana ya. Cuma ini pertanyaannya ini ke Pak Miswanto nih. Oke, pertanyaannya adalah uh, saya ingin membuat sebuah proyek yang membutuhkan pengenalan suara di mana di dalam suaranya akan terdapat informasi seperti uh, kata sandi, uh, username, atau informasi pribadi lainnya. Nah, bagaimana keamanan data uh, terkait sama data voice-nya ya? Uh, pengguna yang dikirimkan melalui API Prosa. Nah, kira-kira uh, gimana nih, Mas Miswanto nanti kalau misalnya saya banyak uh, melakukan uh, atau mentransmisikan data-data voice yang sifatnya itu berupa data-data kredensial? Nah, Mas Miswanto mungkin bisa menjelaskan. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Alek. Eh, terima kasih Pak Rion untuk pertanyaannya. Jadi sesuai yang sempat tadi saya sampaikan juga, aplikasi atau engine Prosa itu dapat dilakukan eh, instalasi on premise. Jadi bisa dilakukan eh, instalasi di server, misalkan perusahaan Pak Rion dan di situ nanti e, dari sisi keamanan jaringan, dari sisi keamanan server dan sebagainya itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari e, tim IT atau tim security di perusahaan tersebut. Dari perusahaan akan melakukan instalasi engine, kemudian instalasi model dan sebagainya ke server tersebut dan memastikan e, proses yang tadi misalkan pengisian form dengan suara menyebutkan nama, nomor rekening atau mungkin ada password itu secara uh, aman, gitu. Jadi, nanti ada sistem, mungkin di sisi kita akan di-encrypt, jadi hanya bisa dibuka dari aplikasi yang ada di uh, internal perusahaan tersebut. Jadi, kalaupun misalkan ada orang yang ingin mencoba atau mengambil audio tersebut, nah, itu tidak akan bisa di-play karena harus di-play menggunakan aplikasi yang sudah di atau mungkin di-engine yang sudah terinstal di klien uh, tersebut. Jadi untuk uh, dari sisi keamanan uh, kami juga cukup concern dan itu dapat difasilitasi juga dari kami untuk uh, melakukan instalasi on-premise ke klien langsung. Baik, terima kasih Mas Nusanto. Jadi kalau ragu-ragu bisa di-install diinstal di on premise gitu ya. Jadi uh, sediakan server sendiri, uh, kita bisa uh, mengatur perimeternya sendiri, dan uh, nanti tim prosesnya bertanggung jawab untuk menanamkan aplikasi model dan seterusnya gitu ya. Nanti terkait sama data-data uh, bisa dipastikan tersimpan di uh, server kita gitu ya. Itu kalau uh, bisa sebagai alternatif uh, apabila nanti ingin uh, katakanlah membangun private uh, layanan private ya yang tadi data-data uh, kredensial -data dan seterusnya. Oke. Okay. Berikutnya, ini saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Madi Setiawan, ya, S Sarjana Komputer. Uh, beliau tidak menyertakan bekerja di mana, tapi asumsi saya beliau bekerja di rumah sakit, ya. Nah, ini uh, saya tertarik untuk penggunaan API di rumah sakit, ya, uh, khususnya dalam aplikasi penulisan resume medis pasien. Nah, uh, Speed to Text yang uh, jadi pertanyaan saya, uh, apakah ada rumah sakit yang sudah menggunakannya? Ada nggak nih? Uh, Ketika kita ngomong, langsung resep medisnya tertulis gitu. Jadi uh, tidak perlu dokternya menulis gitu ya, tapi ngomong aja, langsung terjadi uh, teks gitu. Ada nggak ya sudah pakai gitu ya? Terus uh, untuk nama-nama obat, apakah akan sesuai dengan yang diucapkan? Karena nama-nama obat itu ada yang hampir sama dan dalam spellingnya juga uh, bukan bahasa Indonesia yang lazim digunakan. Ini tadi mungkin mirip ya yang terkait tadi butuh uh, training model baru dan seterusnya gitu ya. Nah ini Mas uh, dari tim Speed, uh, silakan. Kira-kira apa jawabannya untuk menjawab pertanyaan dari Pak Madi Setiawan? Silakan. Oke, okay, terima kasih uh, Pak Alek. Terima kasih Pak Made untuk pertanyaannya. Jadi saya bantu jawab untuk saat ini uh, penggunaan untuk apa namanya penulisan resume medis memang belum ada dari sisi kita yang uh, sampai uh, mungkin diterapkan atau mungkin diimplementasikan di rumah sakit. Yang sudah diimplementasikan itu justru kalau dari kami itu terkait dengan text to speech API-nya. Jadi TTS kami digunakan untuk memanggil pasien untuk masuk misalkan ke ruangan misalkan ruang apa, ruang apa. Jadi kepada pasien A, B, C atau dan sebagainya itu bisa. Nah, untuk use case yang tadi disampaikan untuk speech to text-nya itu waktu itu kalau nggak salah di tahun 2020 atau 2021 saya lupa dari asosiasi apa namanya radiologi itu pernah kontak ke Prosa juga uh, mereka ingin bekerja sama untuk bisa uh, menerapkan teknologi pemrosesan uh, suara langsung ke dalam bentuk teks yang sudah terisi pada misalkan uh, resume medis atau mungkin pada apa namanya uh, informasi yang ada di rumah sakit tersebut namun memang belum berlanjut karena memang di sisi kami membutuhkan data terkait istilah-istilah uh, atau tem-tem atau mungkin nama-nama obat-obat -nama, uh, yang ada dan itu uh, kita kan tidak bisa dapatkan secara apa namanya umum gitu ya paling kalau obat-obat yang umum ada di Google itu bisa kita dapatkan tetapi obat-obat ataupun nama-nama istilah yang lebih spesifik nah itu kita perlukan datanya untuk melakukan training model untuk engine kita. Jadi uh, untuk gambaran yang bisa dilakukan yaitu uh, dari sisi misalkan rumah sakit memiliki uh, apa smart mic gitu, jadi mic pintar yang dapat diintegrasikan dengan sistem rumah sakit. Jadi pada saat uh, dokter atau mungkin pasien berbicara, nah mic tersebut sudah bisa mendeteksi suara, kemudian keluar hasil uh, apa suaranya itu pada aplikasi internal rumah sakit dan itu memungkinkan dilakukan hanya memang uh, integrasi dan sebagainya kita belum ada pilot project yang dapat diterapkan mungkin kalau dari uh, Pak Made uh, punya apa peluang atau opportunity kita bisa bekerja sama kami akan sangat uh, membuka uh, apa namanya peluang tersebut dan kita akan siap berkolaborasi juga untuk menerapkan tersebut jadi misalkan ada rumah sakit yang bersedia dilakukan uh, proof of concept kemudian dari sisi Uh, rumah sakit tersebut juga open terkait misalkan data-data uh, nama obat, mungkin data-data istilah yang ada di rumah sakit tersebut terkait penggunaannya itu akan sangat membantu kami. Dan memang kalau untuk bahasa Indonesia akurasi kami sudah up to 98%, namun untuk istilah asing atau bahasa Inggris itu kita akurasinya masih kurang bagus karena memang fokus kita itu di bahasa indonesianya dan kalau memang uh, disupport atau didukung oleh data-data yang tadi kami butuhkan kami bisa menjamin bahwa akurasi kami sedikit demi sedikit akan uh, lebih baik lagi untuk istilah-istilah uh, asing tersebut mungkin seperti itu Pak Alek. Ya, baik Terima kasih Mas miswanto ya atas jawabannya ya, uh, ya memang uh, tadi ya uh, kita ngomongin Uh, AI itu yang paling penting sebenarnya adalah akuisi data ya Mas ya. <laughs> nah untuk kemudian di training dan seterusnya. Ini yang tanggung jawab siapa Mas Miswanto? Kalau kita ngomong terkait sama uh, domain spesifik nih misalnya tadi kita ngomong di uh, medical misalnya gitu ya, uh, ada yang tertarik gitu. Nah uh, dari perusahaan kan pasti tentu perlu uh, mentrain data-data uh, yang uh, di domain spesifik tadi gitu. Yang akan bertanggung jawab uh, terkait dengan Uh, penyiap uh, datanya itu apakah perusahaan nyari sendiri gitu ya atau mengusahakan sendiri atau uh, dari sisinya konsumen atau sebenarnya ini sesuatu yang uh, seperti apa biasanya kalau kita ngomongin domain spesifik mas, Diswanto? Nah, uh, baik. Jadi, kalau kita membicarakan terkait domain spesifik, itu biasanya nanti kita buatkan, misalkan NDA terlebih dahulu, antara misalkan prosa dengan eh, pihak yang ingin bekerja sama dengan adanya NDA, akan menjamin keamanan eh, data masing-masing untuk tidak misalkan bocor ataupun eh, disalahgunakan. Kemudian, dari pihak prosa akan eh, meminta data-data terkait, tem-tem yang tadi disebutkan. Lalu, dari kami sudah memiliki tim riset. Tersendiri, jadi dari prosa sendiri sudah punya tim riset, uh, baik itu misalkan riset untuk uh, biometrika, riset untuk speech recognition, atau riset untuk uh, text division. Juga, kita sudah punya tim, jadi pada saat kita mendapatkan data tersebut, data tersebut akan dianotasi terlebih dahulu oleh tim data yang ada di prosa. Lalu, setelah dianotasi, uh, datanya menjadi data-data yang uh, mentah, atau mungkin data-data yang... Cukup siap untuk dilakukan proses training, maka nanti data tersebut akan diolah oleh tim riset kami. Dan nanti, dari proses hasil pengolahan tim riset tersebut, nanti akan diinformasikan uh, apa progres atau mungkin hasil yang uh, sudah keluar gitu. Jadi, dari misalkan uh, dari akurasi awal, data yang diberikan itu berapa, kemudian setelah dilakukan training dan juga proses pemodelan baru, itu nanti akan uh, menghasilkan akurasi berapa. Jika memang masih belum mencukupi, maka kita akan mengkonfirmasi kembali kita uh, butuh data tambahan lagi untuk bisa menambahkan uh, antara data latih dan juga data uji yang digunakan. Mungkin seperti itu, Pak Alex, gambaran. Oke, okay, baik, terima kasih Mas Yusanto atas uh, penjelasannya gitu ya. Jadi memang uh, akuisisi data ini uh, menjadi uh, PR tersendiri gitu ya, karena pada prinsipnya kalau dilatih dan seterusnya ya tadi akurasinya akan semakin meningkat gitu apalagi kalau digunakan dan seterusnya diperbaiki-perbaiki terus pada akhirnya ya namanya uh, uh, ya ini ya apa uh, training model gitu ya akan semakin uh, bagus semakin uh, mendekati uh, confidence uh, apa uh, confidence uh, confidence scorenya semakin tinggi apabila semakin banyak latihan gitu ya oke okay. uh, ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Ulah Triwibowo, beliau adalah prakomadjah di badan pusat statistik ya. Nah ini pertanyaannya ini mungkin lebih cocok ke tim speech ya ini ya. Nah apakah aplikasi yang dimiliki oleh Prosa ya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat notulensi rapat atau pertemuan, misalnya dengan mengenali siapa yang berbicara? apa atau menjawab apa gitu ya. Jadi tahu tuh siapa bisa diidentifikasi gitu ya. Si A, si B dan seterusnya gitu ya. Nah, dan bagaimana pembuatan format notulensinya? Apakah sudah disediakan ataukah bisa dikustomisasi atau dimodifikasi? Nah, ini kira-kira siapa nih yang mau menjawab nih? Silahkan. Mungkin saya bantu jawab, Pak. Ya uh, untuk itu sebenarnya Prosa sudah ada produk lainnya terpisah namanya Mimo. Jadi Mimo ini sama persis seperti yang diminta oleh Pak Siapa tadi ya Pak Paula. Sama persis sebenarnya fiturnya. Jadi di uh, Mimo kita bisa melakukan transkripsi rapat ya. Lalu kemudian dalam transkripsinya pun ada uh, uh, informasi siapa yang berbicara di segmen misalnya detik 0 sampai 4 gitu nah kemudian eh, selain itu untuk mom juga dari aplikasi MIMO ini kita bisa generate gitu ya kita bisa buat dan eh, kalau ingin custom mom itu bisa request juga ke perasa mengenai custom mom ini tapi untuk MIMO ini saat ini masih eh, sifatnya on premise ya jadi dideploy di deploy di klien gitu ya langsung belum ada bentuk SaaS-nya mungkin kalau ingin coba yang bentuk SaaS bisa coba salins Uh, tapi di salin paling uh, belum ada fitur untuk deteksi pembicara ya uh, sebenarnya coming soon juga sih jadi uh, mungkin bisa coba dulu di salin nanti kalau misalnya lebih ingin yang uh, advance mungkin bisa coba install MIMO secara on-premise gitu ya lebih seperti itu baik uh, terima kasih Mas Marvin atas penjelasannya ya. saya juga pengguna salin tuh dulu. Jadi FGD yang tadi saya ceritakan tuh setengah jam. Ya kalau kita tulis manual itu bisa setengah mati tuh nulis uh, transkrip gitu ya. Jadi untung waktu itu saya nemuin salin gitu ya. Jadi ya kurang lebih 95% dibantu gitu ya. Yang tinggal memperbaiki hal-hal yang minor yang kira-kira salah dan seterusnya gitu. Tapi sangat membantu. Jadi silahkan saya langsung rekomendasikan ke teman-teman saya di UI itu. Kalau mau yang bikin transkrip FGD, uh, silahkan. Uh, pakai salin gitu ya waktu itu dan ya muka-muka banyak yang pakai <laughs> oke okay. ini berikutnya pertanyaan dari bapak Muhammad Mu muwafikun niam ya uh, uh, beliau adalah peranata komputer ahli pertama di kementerian pertahanan ya pertanyaannya adalah uh, ini uh, ini spesifik nih ditujukan ke Mas Agung nih Apakah uh, produk dari Prosa ada yang bisa mengubah scan uh, surat, jadi scanan surat ya, itu menjadi sebuah data, misalnya surat dari siapa, nomor suratnya berapa, isinya apa. Nah, bisa nggak tuh kira-kira uh, uh, Mas Agung untuk uh, filter produk ataupun yang dipunyai oleh Prosa ada nggak yang bisa? Katakanlah, men-scan surat kemudian di uh, diproses gitu ya, sehingga mempercepat rekan-rekan uh, dari Kementerian uh, Pertahanan nih. Apabila ingin memproses surat, gimana nih, Mas Agung? Silahkan, Mas Agung. Uh, baik, Pak, jadi saya coba menjawab. Sebenarnya di prosa itu ada satu produk, uh, namanya tuh Rektek ya, jadi itu regulatory technology. Jadi, uh, use case-nya persis seperti itu. Jadi untuk uh, mengekstrak informasi dari uh, surat uh, atau file begitu ya, dan di situ uh, jadi tergantung jenis suratnya, uh, tergantung jenis regulasinya, uh, itu bisa diperoleh informasi-informasi yang uh, sudah didefine sebelumnya seperti itu pak. Jadi uh, jawabannya uh, ada uh, produk di Prosa yang bisa menghandle itu, cuma mungkin nanti. Uh, Perlu apa ya? Perlu pastikan dulu jenis suratnya seperti itu. Baik, terima kasih, Mas Agung, atas jawabannya. Jadi, ada ya produk dari Prosa yang sesuai dengan use case yang dibutuhkan oleh rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan tadi, gitu ya. Jadi, bisa langsung. Tadi nanti kontak sama tim tim Prosa atau uh, itu uh, buka websitenya Prosa ada uh, siapa yang bisa dikontak gitu nanti untuk produk-produk yang tadi disampaikan oleh Mas uh, Agung oke okay, ini berikutnya uh, ini kita masih punya banyak waktu ya untuk berdiskusi ya jadi kita bisa banyak menjawab pertanyaan dari peserta nih oke okay, cuman tolong ya tim dari Prosa nanti pilih yang enam terbaiknya ya saya cuma membacakan aja nih jadi nanti biar ada yang memilih <laughs> oke okay, ini pertanyaannya dari Bapak Ldeas Jin Abdul Fitra bila adalah CEO di PT Multi Art Indonesia. Pertanyaannya adalah izin bertanya. Setiap aksen orang daerah berbeda-beda. Nah, pengucapan ya. Apakah prosa bisa mendeteksi makna panjang pendek tebal ringan suatu pelafalan kata? Dan apakah ada fitur auto korek jika digunakan oleh maaf? pengguna yang Cadel gitu Nah kira-kira gimana nih untuk menjawab pertanyaan dari Bapak LDS Jin Abdul Fitra silahkan eh uh, izin menjawab Pak Alex ya terima kasih Pak LDS untuk pertanyaannya jadi untuk prosa saat ini baru fokus di uh, bahasa Indonesia yang baku dan sesuai misalkan ejaan yang disempurnakan atau EYD untuk eh, makna ataupun istilah untuk bahasa eh, daerah itu kami memang belum punya banyak data, tetapi kita sudah coba menerapkan di beberapa eh, bahasa daerah ya khususnya Sunda dan Jawa dan itu kita sudah ada use case juga. Jadi eh, kita sudah bisa mendeteksi eh, transkripsi beberapa istilah yang di Sunda ataupun Jawa itu dengan cukup akurat. Dan itu pun e, mendeteksinya sesuai dengan misalkan e, apa namanya istilah di bahasa Jawa misalkan pie kabare ngono to atau apa itu kita sudah bisa mendeteksi itu e, dan juga mungkin dari sisi pelafalan antara aksen yang Jawa asli dengan Jawa yang mungkin e, lama di Jakarta gitu akan berbeda tetapi kita bisa mendeteksi hal tersebut dengan cukup akurat e, mungkin kedepannya jika memang apa namanya kita punya database atau mungkin kita punya data yang bisa ditrainingkan dan bisa dilakukan pemodelan eh, kami yakin kami bisa eh, melakukan pemrosesan bahasa daerah tersebut ke bahasa Indonesia dengan baik dan eh, benar juga dan juga bisa lebih akurat karena untuk saat ini untuk fitur auto korek pun eh, belum secara eh, implisit diterapkan tetapi itu sudah masuk ke bagian dari sisi eh, perbaikan khususnya di tim teks ya untuk di sisi speech itu masih belum diterapkan secara implisit jadi untuk saat ini uh, untuk mungkin use case yang uh, maaf cadel atau apa itu memang ada beberapa yang akurat kalau uh, pengucapannya dia jelas tetapi akan tidak menjadi akurat pada saat pengucapannya itu kurang jelas jadi seperti itu pak baik terima kasih uh, mas Niswanto atas jawabannya ya jadi ya uh, terkan kalau orang mohon maaf cadel gitu ya tergantung hasil keluarannya gitu ya karena ada juga cadel yang masih bisa uh, dini di tapi kalau ya uh, ada kata-kata tertentu ya mungkin tadi disampaikan mas Niswanto juga mungkin perlu di uh, training lagi gitu ya oke okay, ini pertanyaan berikutnya ini uh, ini pertanyaan baik ya uh, ini cukup cukup bagus nih pertanyaan saya nih. Dari Bapak Yales Kurnia, beliau adalah staf uh, sistem informasi rumah sakit di rumah sakit umum uh, pemerintah Dr. Hasan Sadikin. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah suara rekaman akan dikenali juga sebagai penanda bahwa itu suara asli langsung atau dia akan mengetahui itu dari rekaman, misalnya uh, terkait dengan verifikasi uh, seperti tadi di nasabah bank gitu ya? Nah, gimana tuh membedakan antara suara asli yang saya ucapkan sekarang langsung gitu ya? Dengan uh, suara rekaman yang mungkin diplay play oleh uh, media player gitu ya Untuk uh, katakanlah uh, mengelabuhi mungkin Itu bisa nggak dideteksi antara suara asli dengan suara yang sifatnya tadi uh, di, Sudah diproduksi ya, direkam gitu ya Nah siapa nih yang mau menjawab? Silahkan Oke, Mungkin uh, saya bantu jawab, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Marvin juga jadi, untuk use case uh, voice biometrik, uh, kita sudah implementasi uh, voice biometrik ini di salah satu bank, dan itu cukup membantu, ya, sangat membantu mereka, khususnya dari sisi uh, customer service atau agen, untuk mendeteksi apakah ini uh, nasabah yang sesungguhnya, atau bukan, dan biasanya pada saat uji coba dan juga pada saat uh, di sisi. QnA dari internal proses sendiri Kita sudah mencoba menerapkan Bahwa suara yang kita uh, pak, Ucapkan secara langsung Dengan suara yang kita rekam Itu dari sisi engine biometrik Proses sudah bisa mendeteksi bahwa Ini fraud, uh, ini bukan Jadi misalkan ini verified, ini not verified Dan itu sudah kita terapkan juga Jadi kalau untuk use case Yang dari uh, panggilan telepon Itu sudah cukup akurat Nah mungkin kalau untuk use case yang tadi pak Ya sampaikan itu uh, use case-nya seperti apa Mungkin kalau memang ingin diskusi lebih lanjut itu kami sangat terbuka uh, Bisa hubungi kami juga Jadi untuk use case-nya misalkan uh, kita pernah juga kedapatan voice biometrik Untuk uh, misalkan uh, contohnya dana pensiun gitu ya Jadi pada saat mereka ingin mencairkan dana pensiun Kalau saat ini kan menggunakan face biometrik Itu kan otomatis semakin tua ada kerutan di wajah dan sebagainya itu otomatis uh, nanti akan uh, mengurangi akurasi dari uh, pemrosesan engine face recognition tersebut. Nah makanya ada opsi apakah bisa dilakukan dengan uh, penambahan voice biometric uh, dan itu sangat memungkinkan. Jadi pada saat uh, si pengguna tersebut mendaftarkan suaranya biasanya dilakukan uh, enrollment minimal dua kali. Kemudian nanti pada saat verifikasi itu otomatis bisa didengarkan atau mungkin bisa dilakukan verifikasi dalam waktu kurang lebih 5 sampai 10 detik pada saat dia berbicara dari aplikasi tersebut. Jadi untuk use case -use case tertentu itu dapat menggunakan engine biometrik perusahaan dan dari hasil testing internal yang kita lakukan, kita sudah bisa memisahkan atau mendeteksi mana yang verified suara asli dengan not verified itu berdasarkan dari uh, apa namanya? ada uh, confidence score ataupun ada penilaian secara uh, ininya secara engine-nya itu bisa dilakukan. Baik, terima kasih. Mas Marvin mau menambahkan atau tidak? Eh uh, iya, mungkin saya menambahkan aja uh, mungkin mungkin uh, API yang lebih cocok dipakai itu adalah speaker recognition ya. Ketimbang speech to text jadi untuk uh, speech to text memang kegunaan utamanya adalah untuk uh, mengubah audio jadi teks. Sedangkan untuk speaker recognition API itu untuk mendeteksi uh, lebih tepatnya memverifikasi uh, orang yang berbicara. Jadi uh, kalau ingin mencoba mungkin bisa coba trial uh, speaker biometric API-nya Pro saya. Itu aja dari saya tambahannya. Baik, terima kasih, Mas Marvin, atas tambahannya ya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya adalah dari Bapak Amin Rawa Amd ya. Beliau adalah staf di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru. Pertanyaannya adalah, apakah bisa mulai dari nol untuk bisa mengaplikasikan NLP dari prosa? Nah, terus, apakah ada bimbingan sampai bisa kalau kita menggunakan produk prosa? nah gimana nih kalau misalnya orang katakanlah masih awam bisa nggak uh, menggunakan produk-produk prosa dan apakah ada bantuan untuk uh, kemudian orang yang masih awam tadi uh, uh, dibantu sampai-sampai katakanlah bisa menggunakan produk uh, prosa dengan baik nah silakan nih siapa yang menjawab ya izin menjawab Pak Alex ya untuk uh, penggunaan produk NLP toolkit FPS sendiri uh, sebetulnya untuk di tadi ya di web konsolnya dan juga dokumentasi kami sudah coba sebisa mungkin untuk bisa menjelaskan dengan cukup jelas terkait dengan penggunaan NLP Toolkit API-nya. Nah, tapi apabila misalkan dari Bapak dan Ibu ada ada kebutuhan untuk menggunakan sebuah API dan ketika mencoba menggunakan itu ada kendala bisa menghubungi kontak yang ada di konsol uh, juga dan jika nanti misalkan kebutuhannya adalah misalkan uh, on premise juga itu tentunya dari Prosa akan uh, mendampingi ya mendampingi proses deployment-nya untuk bisa sampai uh, terdeploy dengan baik di uh, server klien dan untuk nantinya misalkan terkait uh, kemudahan penggunaan ya karena kita saat ini lebih ke API juga, dan nanti apabila diintegrasikan dengan beberapa aplikasi di uh, perusahaan Bapak Ibu, itu perlu juga ada sinkronnya, ya sinkron antara misalkan uh, tampilan dari aplikasinya, sehingga itu nanti lebih uh, intuitif mudah digunakan, mungkin seperti itu, Pak. Uh, baik terima kasih Mbak Yusina atas penjelasannya jadi uh, tadi ada juga produk-produk untuk audio developer gitu ya tadi memang butuh integrasi dan seterusnya gitu ya tapi juga prosa punya produk-produk untuk end user gitu ya dalam artian tinggal pakai ya tadi software as service salin dan seterusnya itu memang produk-produk untuk end user ya dalam artian tinggal pakai daftar dan seterusnya nah jadi uh, kalau mau yang sifatnya Uh, API base tentu audiensnya ini cocoknya untuk rekan-rekan developer di mana dari prosa juga sedia sudah menyediakan uh, getting started nya ya uh, API documentation dan seterusnya ada di web gitu ya jadi biasanya kalau rekan-rekan developer pastinya ya dengan adanya dokumentasi uh, selengkap itu uh, harapannya memang sudah lebih dimudahkan gitu ya oke okay, ini berikutnya ini pertanyaan Uh, saat ini ada 22 pertanyaan ya dari 438 orang. Nah, ini uh, pertanyaannya uh, ini misal ini sebenarnya uh, mirip ya seperti yang tadi uh, sudah dijelaskan gitu ya, Tapi mungkin kalau ada uh, tambahan uh, terkait jawabannya ya. Ini pertanyaan dari Bapak Joni Aritonang. Uh, beliau adalah auditor madya di Kementerian. Nah, pertanyaannya, apakah prosa API ini bisa menerapkan untuk merekam suara manusia dan e, bisa ada terdapat pembeda sehingga bisa disimpan menjadi data seorang dan data suaranya atau kode tertentu dari code, menjadi code sound ya tadi ya, untuk autentifikasi tadi ya. Sehingga setiap orang memiliki kode tertentu dan selanjutnya bisa dijadikan data seseorang dengan suaranya atau mo, kayak model sidik jari ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Miswanto ya, jadi e, tapi mungkin kalau ada yang bisa... Uh, ditambahkan Pak Mismanto terkait kata kontak bagaimana uh, proses uh, suara itu bisa menjadi sesuatu yang katakanlah uh, menjadi biometrik gitu ya, menjadi biometrik dari suara orang gitu. Itu gimana itu Pak prosesnya? Uh, kan suara saya dengan suaranya Pak Mismanto, bagaimana prosesnya sehingga itu bisa dikenali ini suaranya Alex, itu suaranya Pak uh, Mas Mismanto misalnya. Apa yang dilakukan oleh proses mungkin maksud sehingga kita punya gambarannya nih. Silakan, Mas Bismanto. Oke, okay, terima kasih Pak Alek. Uh, terima kasih Pak Joni untuk pertanyaannya. Jadi untuk uh, speech API Prosa, khususnya untuk yang speech to text itu dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan ya misalkan tadi use case-nya untuk uh, kebutuhan intelijen atau mungkin kebutuhan uh, di lapangan itu memungkinkan juga tinggal bagaimana dari misalkan tim kementerian itu membungkus uh, API ini dalam uh, bentuk aplikasi. Jadi misalkan pada saat di lapangan dibutuhkan uh, proses perekaman suara pada saat ada suara uh, orang yang berbicara langsung ditekan record gitu ya. Pada saat selesai berbicara, kemudian klik stop atau pencet stop. Nah, pada saat itu otomatis kan nanti dari sisi uh, UI atau UX di aplikasi itu bisa langsung uh, kita berikan apa namanya, mungkin identitas gitu. Ini siapa, kemudian namanya siapa, kemudian ID-nya berapa. Nah, itu bisa juga dilakukan dari sisi UI UX-nya. Kemudian, pada saat kita simpan, nah, di situ nanti uh, yang akan disimpan itu adalah sidik suara atau voice print dari orang tersebut yang nanti akan dikenali oleh engine uh, speaker recognizernya PROSA. Dan dari situ nanti setiap satu orang itu akan misalkan memiliki uh, speaker recognition uh, pattern tersendiri. Jadi walaupun orang tersebut uh, melakukan misalkan dua atau tiga kali proses rekaman, itu nanti akan uh, disimpan semuanya ke dalam engine PROSA dan pada saat dilakukan verifikasi, itu akan diambil uh, nilai atau rata-rata dari tiga data yang sudah ada. Itu nanti akan dikalkulasikan pada saat diverifikasi. Jadi, dari sisi uh, internal proses sendiri, itu menyimpan sidik suaranya. Jadi, pada saat suara itu berhasil disimpan, akan uh, mungkin diekstraksi fitur suara tersebut yang hanya bisa dikenali oleh engine, gitu, dan di situ tiap suara seseorang pasti akan berbeda-beda keunikannya jadi otomatis tidak akan sama satu sama lainnya e, mungkin kalau misalkan yang akan mempengaruhi adalah pada saat kita melakukan verifikasi pada situasi dan kondisi yang bising gitu misalkan pada saat merekam awal itu kondisinya clear suaranya tidak ada noise namun pada saat melakukan verifikasi kita pengen tahu nih orang yang berbicara di belakang saya siapa gitu kan pada saat melakukan proses verifikasi ternyata ada suara motor lewat, mobil lewat atau mungkin ada suara musik gitu ya pada di kafe atau apa nah itu akan mempengaruhi nilai uh, akurasi engine sendiri karena uh, suara tersebut akan ada noise-noise yang uh, muncul dan mungkin user case -use case tersebut bisa diakomodir ataupun dilakukan pemrosesan secara terpisah gitu ya. Jadi yang penting kita dapatkan dulu suara uh, orang tersebut lalu diproses di Sisi uh, aplikasi, lalu setelah sudah dapat suaranya, baru nanti akan diproses ke uh, engine verifikasinya. Dan kalau misalkan sudah keluar hasilnya, maka itu otomatis akan disinkronkan dengan data yang sudah tersimpan di database. Ini uh, orangnya siapa? Biasanya akan diberikan, um, misalkan list gitu ya, list kandidat, bahwa suara ini mendekati suara siapa aja gitu, misalkan akurasi. Atau mungkin yang paling tinggi itu ada di urutan pertama, kemudian berikutnya menyesuaikan dengan eh, sidik suara yang dilakukan pemrosesan verifikasi tersebut. Mungkin itu, Pak Alex, untuk gambarannya. Mungkin Mas Marvin mau menambahkan dari sisi engine, atau apa? ya Mas Marvin mau menambahkan? Mas Marvin, silakan. Mas Marvin, iya, uh, okay. yeah. jadi pada dasarnya uh, sudah sempat dijelaskan tadi sama Pak Misanto, ya. Jadi, uh, itu. Nanti akan menggunakan speaker biometric API-nya. Prosa uh, alurnya kurang lebih nanti, pengguna akan melakukan fase pendaftaran, ya, di mana nanti pengguna akan mengirimkan suaranya ke API prosa. Nanti, API prosa akan uh, membuat voice print dari audio tersebut, lalu voice print tersebut disimpan ke dalam basis data, gitu ya. Itu fase pendaftaran, kemudian untuk fase verifikasi uh, nanti. Uh, Siapa pun, saya mengirimkan suaranya beserta identitas yang uh, diakui. Misalnya, dia akui dirinya sebagai A, gitu ya. Kemudian, dia mengirimkan uh, voice print. Eh, uh, suara milik dia ke API Prosa. Nanti, API Prosa akan menghasilkan voice print juga. Nah, voice print yang baru ini akan dibandingkan dengan voice print yang sebelumnya ada di basis data. Jadi, Ketika dua voice print ini ternyata eh, mirip Maka si kandidat ini akan dianggap terverifikasi Sedangkan kalau tidak mirip Atau mungkin skornya itu eh, Skor kemiripannya itu rendah gitu ya Maka dia dianggap tidak terverifikasi Jadi kurang lebih alurnya akan seperti itu Baik terima kasih Mas Marvin Ini menarik ya karena eh, kita bayangin aja Kalau misalnya eh, setiap orang eh, punya Tadi, eh, voice, fingerprint sendiri gitu ya, mah, voice print sendiri gitu ya. Kita punya voice print sendiri, ya, mungkin, banyak use case, use case yang kita bisa lakukan gitu ya. Jadi, ini, saya kira, sesuatu yang, sangat menarik dan, bisa untuk mengotomasi beberapa hal gitu ya, dalam konteks ini gitu. Dan mungkin nanti ke depan ini akan jadi trend ya, untuk voice biometrik ini mungkin, oke. Berikutnya ini uh, pertanyaan dari uh, ibu atau bapak ya, uh, Komariah ya, ya. Berarti ada prakom di PSD MBP ya. Uh, mungkin saya juga belum tahu disingkatannya apa. Oke, okay, pertanyaannya adalah uh, implementasi dari proses API yang dipakai uh, langsung di instansi atau perusahaan untuk itu uh, untuk aplikasi apa saja biasanya gitu ya yang yang sudah ada misalnya, mungkin bisa ceritakan nanti. Terus Uh, apakah uh, bisa diintegrasikan uh, dengan database atau aplikasi dengan uh, uh, dengan aplikasi lainnya? Nah, bisa nggak ini? Nah, kalau dari konteks uh, aplikasi saya, saya punya banyak aplikasi uh, memungkinkan tidak untuk saya uh, lakukan integrasi dan seterusnya dengan produk-produk uh, yang dimulai uh, dimiliki oleh Perusahaan. Nah, silakan nih, siapa yang kira-kira akan mau menjawab? pertanyaan dari Bapak atau Ibu Komariah. Uh, mungkin dari saya boleh bantu sedikit. Ya. Terima kasih Bapak atau Ibu kemarin untuk pertanyaannya. Jadi untuk use case yang disampaikan tersebut itu memungkinkan untuk dilakukan integrasi dengan aplikasi misalkan internal. Sebagai contoh misalkan di perusahaan sudah punya aplikasi Mimo yang digunakan untuk uh, konsumen enterprise. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang ingin memiliki manajemen rapat itu bisa menggunakan Mimo. Lalu contohnya juga di beberapa perusahaan yang saya tahu Uh, itu mereka juga punya manajemen ruang rapat nah, jadi contohnya di uh, salah satu pemerintahan jika kita ingin rapat di lantai 12 atau mungkin ruang a ruang B atau mungkin di lantai 17 Nah itu kita harus login ke aplikasi uh, apa namanya uh, booking rapat lalu nanti kita pilih ruang rapat mana lantai berapa yang ingin kita gunakan Nah itu sangat possible untuk mimo diintegrasikan ke aplikasi tersebut sehingga pada saat kita booking, itu, kita juga bisa langsung mengaktifkan fitur uh, transkripsinya. Biasanya, kalau untuk uh, pemerintahan atau mungkin di swasta yang uh, cukup, uh, apa namanya, cukup high-tech gitu ya, jadi menerapkan ada uh, video conference, kemudian ada mic uh, di meja rapatnya, ataupun ada uh, hanya sebatas satu uh, speaker atau apa. Nah, itu bisa diintegrasikan sampai proses transkripsi. Jadi, pada saat mereka melakukan rapat di ruangan tersebut otomatis tercatat di sistem uh, aplikasi booking rapat kemudian nanti pada hasil akhirnya itu bisa kita lihat apa yang dibicarakan pada rapat tersebut nah, contoh misalkan ada berapa orang yang rapat atau mungkin informasi-informasi uh, lainnya itu bisa juga diakomodir. Jadi untuk proses integrasi ke aplikasi lainnya memungkinkan uh, bisa juga dari sisi perusahaan hanya provide API-nya saja nanti dari uh, perusahaan atau mungkin dari tim developer uh, perusahaan yang membutuhkan bisa mengcustom hal tersebut untuk diintegrasikan dengan aplikasi existing. Jadi secara umum dapat dilakukan. Oke okay, baik, uh, Mas Niswanto, terima kasih atas uh, jawabannya. Jadi kalau kita ngomong dalam konteks API ya uh, sangat fleksibel ya harusnya ya. Karena pada akhirnya akan tergantung dari kita. Kita mau mengintegrasikan dengan apa dan seterusnya tergantung kreativitas kita sendiri gitu ya. Oke, okay, uh, Bapak-Ibu uh, tidak terasa juga kita sudah sampai jam 4 nih. Kita sudah satu jam nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari para uh, peserta ya. Sampai saat ini tadi uh, sudah ada uh, 22 pertanyaan ya, 22 pertanyaan. Dari 444 peserta yang mencatatkan diri hadir di event.cloudcomputing.id/live. Uh, terima kasih buat ada, uh, semua uh, peserta yang telah uh, bertanya uh, sehingga ya sangat interaktif sekali ini pertanyaan-pertanyaan kita bisa bahas dalam waktu satu jam. Jadi uh, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip ya mirip mirip jadi uh, tidak bisa dibacakan karena tadi katakanlah sama atau mengulang dari apa yang sudah dijelaskan gitu jadi mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan uh, oke okay. mungkin uh, sebelum uh, kita akhiri saya mau menyampaikan bahwa uh, nanti uh, dari perusahaan uh, AI itu akan melangsungkan hackathon ya kemungkinan kalau nggak di bulan Agustus bulan September kalau nggak saya enggak salah info gitu ya Nah nanti uh, Hackathon itu akan uh, katakanlah uh, mengundang uh, Bapak Ibu untuk katakanlah bisa menggunakan API-API yang ada di prosa AI untuk katakanlah uh, Bapak Ibu berkreasi uh, apa saja yuskes-yuskes case case yang Bapak Ibu bisa uh, buat sehingga nanti uh, bisa Uh, ikut dalam kompetisi tersebut, gitu. jadi kalau udah punya ide nih, oh, dengan api-api yang ada di prosa, baik mungkin untuk text processing ataupun speed processing, oh, saya punya ide kayak gini, kayak gini nih gitu. Nah, nanti uh, bisa ikutan hackathon tersebut, bisa ikutan hackathon tersebut, dan nantinya akan dipilih uh, mana, katakanlah ide-ide uh, atau aplikasi-aplikasi yang menarik yang kira-kira memang mungkin barangkali kalau bisa bagus bisa diajak kerjasama sama Prosa gitu ya untuk mengembangkan use case tersebut dan seterusnya gitu. Nah kapan pastinya terkait sama hackathon tersebut silahkan bapak ibu melihat di websitenya ini ya Prosa ya di Prosa.ai. Nah nanti kalau ada informasi-informasi seperti tadi bapak ibu bisa mendapatkan update nya atau juga bapak ibu bisa uh, mengikuti sosial medianya medianya ya. Uh, ini ada instagramnya, instagramnya di prosa.ai juga. Nah, di follow instagramnya. jadi kalau ada informasi-informasi uh, terkait dengan event-event uh, ataupun tadi uh, rencana hackathon nanti bisa diikuti. nah ada instagram, kemudian ada facebook ya, ada facebook juga. Alamatnya sama di, oh enggak ini enggak pakai dot nih kalau Facebook, Prosa AI ya enggak pakai dot kalau di ininya. Atau juga ada mediumnya, mediumnya medium.com slash prosa-story. Nah ini mungkin nanti Bapak-Ibu bisa mengikuti sosial-sosial media yang ada untuk mendapatkan update informasi mengenai kapan tanggal hackathonnya, dimana dilaksanakan, di mana dan seterusnya. Oke okay, untuk berikutnya ini sesi yang kita tunggu-tunggu nih untuk mendapatkan pengumuman siapa nih yang kira-kira mendapatkan uh, tiga, ini ya mendapatkan hadiah uh, untuk tiga orang masing-masing berupa free package uh, Salin Pro ya tiga orang dan uh, tiga orang lagi untuk mendapatkan uh, text to speech creator. Nah ini kita langsung saja biar diumumkan langsung oleh uh, rekan-rekan dari Prosa nih. Nah, mungkin ini saya di Japri ini yang Mas Miswanto nih yang mau mengumumkan, mengumumkan nih. Mas Miswanto, silakan Mas Miswanto. Siapa nih kira-kira yang mendapatkan hadiah tersebut? Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Alek. Ya, sebelumnya kami dari Prosa.ai mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas atensi yang diberikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan selama workshop ini berlangsung. Kemudian untuk uh, proses selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, boleh menghubungi kami di uh, business@prosa.ai. Uh, sorry, business@prosa.ai. Lalu dengan senang hati kami akan uh, membantu, memberikan atau mencarikan solusi terbaik untuk uh, kebutuhan Bapak dan Ibu. Lalu untuk uh, pemenang ataupun uh, enam penanya terbaik itu untuk yang pertama yaitu mendapatkan uh, salins uh, yang pro itu ada Pak Joni Lijah yang pertama kemudian yang kedua Pak Mades Tiawan. kemudian yang ketiga uh, Pak Ulah Triwibowo ya selamat ya Pak silakan uh, dicoba untuk aplikasi salins dari kami ini adalah uh, aplikasi untuk pemrosesan speech to text yang saat ini sudah uh, running dan sudah launching juga di sisi perusahaan. Lalu untuk yang selanjutnya untuk yang uh, text to speech aplikasi itu juga selamat kepada Pak Joniko, kemudian Pak Amin Rawa dan yang ketiga ada Pak FX Wisnu Yudo Untoro. Selamat kepada bapak uh, semua. Semoga uh, aplikasi TTS ini dapat membantu pekerjaan bapak, uh, ibu ataupun yang menggunakan agar bisa membantu uh, mengotomasi atau memproses secara lebih uh, efisien mungkin itu Pak Alex saya kembalikan lagi ke Pak Alex terima kasih oke okay. okay, terima kasih Mas Wiswanto atas pengumumannya ya tadi saya ulangi lagi nih pemenang untuk yang mendapatkan salin adalah Bapak Joni Lidjah, Bapak Madi Setiawan dan Bapak Ulah Triwibowo gitu ya mendapatkan salin yang pro kemudian yang mendapatkan text to speech itu adalah Bapak Joniko Bapak Amin Rawa dan juga Bapak FX Wisnu Yudo Untoro. Selamat kepada para pemenang. Nanti uh, bisa uh, menghubungi rekan-rekan dari uh, Prosa ya. Uh, atau nanti akan dihubungi oleh rekan-rekan Prosa. Nah, nanti saya diskusikan teknisnya nanti seperti apa. Uh, yang pasti Bapak Ibu perlu mendaftar dulu di Prosa ya. Jadi silahkan langsung mendaftar di Prosa.ai. Pada para pemenang tadi langsung daftar. Nah, nanti mungkin bisa katakanlah japri tim support atau apa yang ada di website Prosa. Nanti bisa disampaikan saya yang menang ini dan sebagainya supaya nanti bisa di-upgrade uh, ke versi yang uh, pro gitu ya atau yang TTS creator. Oke, okay. uh, demikian uh, Bapak Ibu, sesi workshop How to Enhance Your App Using Prosa API yang tadi uh, sudah disampaikan dengan sangat baik dari rekan-rekan uh, Prosa. Uh, terima kasih, yang uh, sebesar-besarnya kepada rekan-rekan uh, dari uh, prosa yang sudah memberikan banyak perspektif mengenai uh, apa saja use case-use case yang dimungkinkan uh, yang ada dalam konteks teknologi text to speech ataupun uh, teknologi uh, ini, ya, apa speed to text, ya, ataupun ya, teknologi speed ataupun text lah, tadi banyak sekali dalam konteks uh, saya juga baru tahu beberapa hal gitu ya terkait sama teknologi speech itu bisa dipakai untuk use kayak apa aja, terkait sama teknologi text bisa dipakai use case apa saja. Dan tadi juga disampaikan oleh Mas Wiswanto, Prosa juga membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk kolaborasi apabila untuk spesifik domain yang katakanlah mau bekerja sama uh, untuk bisa uh, membuat model bersama Uh, untuk uh, AI-nya gitu ya uh, terkait dengan tadi misalnya dalam konteks uh, obat, pengenalan obat ataupun uh, terkait dengan domain-domain spesifik yang lain gitu. Jadi silahkan hubungi rekan-rekan dari Prosa. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yusrina Sabila, uh, product manager dari Prosa.ai. Uh, terima kasih pada Mas Agung Baptiso Sorlawan, uh, senior software engineer dari Prosa.ai. Mas Miswanto, Senior Product Manager dari Prosa.ai dan yang terakhir tadi adalah Mas uh, Marvin Jeremy Budiman, Senior AI Engineer dari uh, Prosa.ai. Semoga apa yang disampaikan uh, oleh rekan-rekan uh, Prosa.ai tadi bisa membuka perspektif kita seperti apa teknologi AI yang ada dan juga bisa membuat uh, pengetahuan kita bertambah bahwa kita ketika ingin membangun solusi-solusi AI tidak perlu membangun sendiri, tidak perlu menyiapkan sendiri Sudah ada Teknologi provider yang menyediakan hal tersebut dimana tadi disampaikan Beberapa teknologi yang dimiliki oleh prosa.ai jadi Silahkan tinggal mendaftar tinggal pakai dan juga ingat akan ada hackathon yang akan Membuka kesempatan Buat rekan-rekan mengkreasikan ide apa saja yang mungkin dihasilkan ide-ide baru dari apa yang dipunyai oleh prosa? Nah, tunggu pengumumannya. Jadi, jangan lupa follow Instagramnya prosa.ai ataupun sosial-sosial media lain yang tadi sudah disampaikan. Oke, demikian dari saya selaku pembawa acara. Apabila ada kurang lebihnya dalam membawakan sesi ini, saya mohon maaf. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Ya. Menjawab pertanyaan yang sama dan berulang tentu menjadikan pelayanan pelanggan maupun publik menjadi tidak efektif. Perlunya otomasi pelayanan pelanggannya responsif dan aktif 24 jam, serta biaya dalam pelayanan pelanggan yang tidak sedikit membuat Anda harus lebih efisien. Gunakan prosa konversa untuk menjangkau dan melayani lebih banyak pelanggan secara efisien dan otomatis. Prosa konversa adalah aplikasi percakapan berbasis kecerdasan buatan yang didesain untuk mengotomasi layanan pelanggan maupun publik lebih cepat dan mudah. Prosa Conversa mampu mengurangi waktu tunggu karena mampu berinteraksi dengan banyak pelanggan secara bersamaan melalui tulisan maupun suara layaknya asisten pribadi dan memberikan respon berupa informasi dalam bentuk tulisan, suara, maupun gambar. Dengan berbagai pilihan sumber pengetahuan, pengguna dapat menyesuaikan fungsi aplikasi sesuai kebutuhan seperti tanya jawab maupun informasi terkait promosi dan lainnya. Dapat digunakan melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, dan berbagai aplikasi percakapan lainnya serta aplikasi web chat. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang prosa konversa? kunjungi prosa.ai. Prosa Conversa, power up your customer experience. Pernahkah Anda dipusingkan dengan verifikasi akun yang berbelit saat melayani pelanggan atau nasabah? Dihadapkan dengan semua pertanyaan verifikasi tersebut, pasti sangat merepotkan dan memakan waktu. Atau saat melakukan pembayaran, Anda lupa kode PIN. Bahkan, bagi penyandang disabilitas, hal sederhana seperti memasukkan kode PIN bisa menjadi mimpi buruk. Dalam dunia digital, validasi data adalah hal yang sangat penting. Karena itu, kami menghadirkan prosa Voice ID. Solusi otentikasi menggunakan biometrik suara. Suara Anda dapat dikenali, seperti halnya sidik jari. Prosa Voice ID akan mengenali pemilik suara sejak mengucapkan kata Halo atau ketika memberikan instruksi saat melakukan transaksi. Dengan Prosa Voice ID, pelanggan Anda tidak perlu menjawab semua pertanyaan verifikasi dan bahkan tidak perlu mengingat kode PIN, karena suara pelanggan digunakan sebagai kata sandi. Sungguh cara yang cepat, mudah, akurat dan aman untuk melakukan verifikasi identitas. Voice ID merupakan inovasi untuk mempersingkat waktu pelayanan customer service pada perbankan, asuransi, e-commerce, transportasi online dan industri lainnya. Voice ID juga memberikan pengalaman baru dan kenyamanan lebih bagi pelanggan Anda ketika melakukan transaksi mobile banking, kartu kredit, klaim asuransi dan aplikasi fintech. Dan yang paling penting, prosa voice ID dapat menghindarkan Anda dari resiko penipuan. Prosa voice ID mudah, cepat, aman, dan akurat. Tahu nggak sih, banyaknya rapat offline maupun online membuat produktivitas dan konsentrasi menurun. Begitupun saat wawancara atau mengikuti kelas online dan webinar, kita terdistraksi karena harus mencatat setiap ucapan yang penting. Apa sih solusi terbaik untuk masalah ini? Memperkenalkan salin, aplikasi pengubah suara menjadi teks yang dapat membantu Anda melakukan pencatatan otomatis, baik secara rekaman maupun secara real-time. Salin memberikan cara baru dalam melakukan pencatatan setiap kegiatan Anda dan dapat diakses langsung dari berbagai perangkat secara online. Dengan akurasi 98% untuk konversi suara ke teks bahasa Indonesia, Anda juga dapat menemukan kata kunci sehingga pencatatan lebih optimal. Dapatkan hasil transkripsi suara menjadi teks dengan cara mudah dari sebelumnya. Gunakan Salins sekarang juga. Kunjungi salins.prosa.ai Salins, cara cepat buat nyatet. Sebagai konten kreator, Trisa sering tidak percaya diri dengan suaranya. Alat rekam suara yang kurang memadai jadi menghambat Trisa berkreasi. Gimana ya solusi yang tepat buat berkreasi tanpa hambatan? Tenang aja, sekarang ada prosa text to speech. Pilih suara, gaya bicara, serta masukkan teks. Lalu, klik sintesis. Dapatkan solusi mengubah tulisan menjadi suara dengan kualitas suara yang natural dari karya anak bangsa melalui text to speech dari Prosa DTI. Ingin jadi konten kreator dengan konten yang unik? Yuk, cobain Prosa text to speech sekarang juga. Dapatkan gratis 10.000 karakter dan promo menarik lainnya.